Pura Mangkunegaran, sebuah gambaran perjalanan panjang tentang akulturasi budaya, tentang bagaimana tradisi klasik Jawa dan modernisasi menari bersama dalam sebuah harmoni. Sebuah lambangan impian-impian masa depan yang memayungi kehormatan warisan masa lalu, yang membentuk sebuah keabadian yang tak lekang oleh waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman, Sobat Gaharu dimanapun berada, baik yang sudah hadir di studio PPKSN Kementerian Sekretariat Negara, maupun yang sudah bergabung secara daring di kanal YouTube PPKSN Kementerian Sekretariat Negara, atau bergabung di Zoom Meeting ya. Ya, selamat datang, selamat bergabung dalam acara Serial Lecture 3 yang hari ini juga memasuki hari yang ketiga ya. Atau hari terakhir di rangkaian Serial Lecture tahun 2023. Selamat sekali, saya Devi Ariana Safira dan juga rekan saya Satria Wibowo dapat hadir di tengah-tengah Bapak dan Ibu Sobat Gaharu dimanapun berada. Dev, Sobat Gaharu dan Bapak Ibu yang ada di sini, kalau buka acara ya tanpa pantun, itu seperti mengkhianati tren MC 2023. Gitu ya. Ya, Devi. Karena selama ini selalu dibukanya dengan pantun. Kalau pantun MC biasanya. Okay, baik. Satu nih, satu okay, tak okay, kasih. Baiklah. Karena Gusti dari Solo kan. Hmm. Dari Solo menuju Jakarta. Cakep. Cakepnya mana? Belum panas ini, Kak. Pakainya kereta api. Cakep. Sobat Gaharu, jangan loyo. Ayo ikuti serial lecture dengan berapi-api. Oke, boleh tepuk tangannya dong. Ya. Yeah. Nice try. Tapi kayaknya kurang deh. Kurang, boleh. Kurang. Ini masih belum anget. Okay. Lihat di depan masih ragu-ragu untuk senyum. Di sana masih malu-malu. Iya. Yeah. Satu lagi deh. Boleh, boleh, boleh. Satu lagi. Ribu kerajaan di dunia. Cakep. Salah satunya Mangkunegaran. Cakep. Seribu wanita di dunia, hanya kamu satu-satunya kesayangan. Aduh. Kamu. Iya, buka is. Buka is. Is ya. Aduh, pantun yeah barusan tuh bikin aku jadi pengen jadi permaisuri loh. Buka is kok, bukan kamu. Enggak apa-apa, aku GR aja orang okay, yang GR-an. Okay. Jadi aku mau pantun. Ini kita yeah kayak palang pintu ya. Palang pintu, Betawi punya kita, Dev. Oke. Okay. Yeah. Ke Ciamis cari kopiah. Iya, yeah, cakep. Kopiah indah pasti akan didapati. Cakepnya mana? Begitu banyak pria yang singgah, ya, hanya Gusti Bre yang memikat hati. mohon maaf, berondong. Enggak apa-apa, memang trennya seperti itu. Bukan? Trennya begitu. Iya. Iya, ingat usia Devi. Oke. Iya. Oke. Hari ini kan serial lecture yang ketiga nih ya, Bapak ya, Ibu, Sobat Gaharu. Ya boleh kita rekap sejenak, Devi dan Sobat boleh Gaharu, acara dua ya hari kemarin. Di hari pertama kemarin kita ada pemaparan tentang inovasi pengelolaan dan pelestarian lingkungan. Ada Mbak Dini Septianingrum ya dan Mbak Nadia Maulina. Betul. Yang sudah ya sangat seru sekali acara di hari pertama dibawakan oleh rekan kita, Mas Gaung dan Mbak Inas. Hari kedua ada talk show dengan tema mindfulness sebagai kunci holistik memahami tubuh dan jiwa. Narasumber kita Mas Anjasmara dan host kita Mbak Ruth sama Mas Rangga. Mas Rangga, luar biasa dua hari kemarin. Dua tema acara yang sangat menarik karena dalam dua hari kemarin kita dapat ilmu gratis. Iya, selain ilmu gratis apa? Ilmu gratis sertifikat. Iya. Cara menjaga lingkungan tentang dan ilmunya loh Dev, iya, kesehatan mental. Betul. Dan ada lagi yang lebih penting. Apa deh? Tambahan JP. Tambahan JP. Iya. Tapi kalau ini ngomong-ngomong soal tema, ini kok PPKSN sering banget pakai tema kesehatan mental. Iya, ada apa dengan mental teman-teman PPKSN gitu kan pertanyaannya? Mental kalian aman? Mudah-mudahan. Oke, Devi. Ya. Baik, tadi kalau kita ngomongin tentang ilmu gratis ya, tambahan JP. Nah, sebelum kita masuk ke sesi berikutnya nih, kita ada beberapa hal yang harus kita sampaikan nih ke teman-teman dan juga Sobat Gaharu. Yeah. Boleh dong dibantu yang apa. Yang pertama, aja peserta dapat bertanya kepada tamu kita melalui future Q&A AHA slide dengan tautan. Enggak sih tulisannya? Di sini mungkin? Di sini. Enggak ada. https://ahaslides.com/sslqnad3. Kemudian kedua, pertanyaan yang terpilih akan diberikan kesempatan untuk bertanya secara langsung dengan narasumber baik peserta luring maupun daring.
Dan ini yang penting, tadi Devi sampaikan, peserta daring yang akan bertanya secara langsung agar memastikan jaringan internet, ya, mic, dan kamera berfungsi dengan baik, sangat baik. Ya. Terus kemudian, dan bagi 5 penanya yang beruntung akan mendapatkan souvenir menarik. Souvenirnya apa, Dev? Katanya MacBook ya? MacBook. Panitia siap? Dananya? Anggarannya? Ada ya. Diadain dong. Kemarin speaker terus kan. Tahun kemarin bukannya iPhone kayak. Enggak, speaker. Oh. 3 hari mati, Dev. Terus kemudian yang kelima, tentu saja untuk mendapatkan sertifikat elektronik, peserta diwajibkan mengisi form presensi dan form evaluasi yang akan disematkan panitia di sesi akhir acara. Iya, betul sekali. Jadi jangan lupa bagi yang JP-nya masih kurang, ya. Emang masih dipakai JP? Ya, formalitas lah. Oke. Masih berlaku? Enggak kan? Oke, kalau tadi Satria sudah mengumumkan informasi-informasi penting dalam rangka mengikuti acara ini, ya. Ya. Okay. Jangan kemana-mana dulu ya, acara ikuti acara ini sampai selesai. Okay. Tapi ya, kalau misalnya acara tanpa ada musik-musik itu kayak garing ya sih, kayak talk show terus nggak ada musik-musiknya itu kayak sosialisasi. Sosialisasi ya. Ayah ya, workshop, seminar, ayah rapat, betul. Rakor barangkali. Iya. Jadi sekarang apa nih, Dev, acaranya? Nah, kita kasih dulu nih yang asik-asik biar panas. Kayaknya tegang-tegang semua deh, heran. Di depan tegang banget. Tepuk tangannya dulu dong. Ayo langsung. Ya, gitu. Oke. Gitu. Iya. Baik, teman-teman, Bapak, Ibu, Sobat Gaharu dimanapun berada. Yuk kita sambut penampilan dari Sound of Buitenzorg. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Kalau bisa nyanyi lagu ini, kita nyanyi bareng-bareng ya. Reza pertama. Rasakan getaran yang kerap goyahkan rasa terasa. Ada sentuhan baru sinari hari-hariku. Pertama diriku pun tergoda kilaunya matamu. Runtuhkan angkunya dinding hati, goyahkan batas sepiku, dinginku. Sama untukku dan tak ku lupa, diriku terjerat cintamu dan aku tak ingin lepas. Larutkan aku dalam nyata riak belaimu yang akan temani setiamu padaku. Pertama ku rasakan getaran yang kerap goyahkan rasa terasa. Ada sentuhan baru sinari hari-hariku. Pertama diriku pun tergoda kilaunya matamu. Runtuhkan angkinya dinding hati, goyahkan batas sepiku, dinginku. Sama untukku dan tak ku lupa, diriku terjerat cintamu dan aku tak ingin lepas. Larutkan aku dalam nyata riak belaimu yang akan temani setiamu pada pertama untukku dan tak ku lupa, diriku terjerat cintamu dan aku tak ingin lepas. Larutkan aku dalam nyata riak belaimu yang akan temani setiamu padaku.
Oke, terima kasih. Terima kasih. Sound of Buitenzorg. Boleh sekali lagi ya? Berdu kita berikan. Sekali, Dev, ya. Kita buka tangan yang meriah. Gimana? Agak kurang hype-nya teman-teman. Oke, terus mau dikasih apa nih? Dikasih, tadi musik udah. Udah. Pantun sudah. Apa kita harus lari-lari, Dev? Aduh, iya kamu kalau runner. Oh, kayaknya mungkin mereka udah gak sabar kali ya? Mungkin, dari mungkin, tadi ya. Melihat ini gustinya yang ini palsu. Iya, kayak gustinya yang ini apa bukan gitu bukan, ya? Bukan, yang ini. Bukan. Saya proletar. Yang asli ada. Oke, baik. Kalau saya boleh bilang, yang muda, yang berkarya. Tapi jangan sampai lupa sama budaya. Mungkin itu adalah kiasan yang tepat untuk menggambarkan tentang bagaimana kita melihat generasi muda sekarang kembali lagi untuk menjaga tradisi. Di era yang dinamis dan cepat berubah, ada tuntutan bagi entitas budaya klasik untuk menyesuaikan perkembangan zaman supaya bisa tetap eksis di masa kini. Nah, sosok tamu istimewa kita hari ini tentu sudah tidak perlu diragukan lagi karena kita bisa lihat dari bagaimana beliau melakukan modernisasi tanpa menghilangkan tradisi yang sudah ada. Ya, betul sekali Devi dan Sobat Gaharu. Kalau kita mendengar kata raja, itu biasanya apa, Dev? Gambar kita pasti apa, coba? Sudah senior. Kebapakan, ya. Seperti saya. Baik. Bijaksana tidak seperti saya kalau gitu dong. Mengayomi rakyat, itu pasti. Iya. Dan biasanya itu ya, sudah senior usianya. Betul. Nah, tapi berbeda dengan tamu istimewa kita hari ini, usia masih 26 tahun. Hmm. 26 tahun, bos. Tapi sudah memimpin kerajaan yang berusia 266 tahun. Luar biasa. Beliau adalah seorang raja muda, Mangkunegaran yang juga merupakan lulusan dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Beliau saat ini juga menjabat sebagai salah satu komisaris di PT Kereta Api Indonesia dan Dev. Sebagai anak lari, saya bangga sekali dengan beliau. Kenapa? Karena beliau ini satu-satunya raja di dunia yang sukses menyelenggarakan event lari. Bahkan Dev ya dan Sobat Garu, King Charles ya yang paling terkenal di dunia itu belum pernah bikin Buckingham Run. Iya juga ya. Tapi beliau pernah bikin Mangkunegaran Run 2023. Boleh tepuk tangannya, luar biasa. Hadirin, mohon perkenan berdiri. Mohon perkenan berdiri, mari kita sambut Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara ke-10. Selamat pagi, Sugeng Rawuh. Silakan duduk. Sekali lagi terima kasih ya sudah berkenan hadir di studio PPKSN. Di sela kesibukan beliau pastinya yang luar biasa sibuk ya. Apa kabar Gusti? Baik. Terima kasih undangannya teman-teman semuanya yang sudah hadir juga secara offline, secara fisik dan juga teman-teman yang di Zoom. Selamat pagi semuanya. Baik, ya. Tepuk tangannya dong. Jangan kaku-kaku, napa ya? Supaya Gusti ini juga, saya yakin Gusti juga grogi. Beliau raja tapi pemuda, ya nggak Gusti kan? Iya, kita lemesin aja lemesin, kan, ya, lemesin. Oke, ini sebelum kita tanya-tanya serius-serius nih ya, datang jam berapa? Datang jam berapa? Saya kapan nih dari Solo? Iya, jadi kemarin baru sampai dari Solo, Mbak. Dari kemarin. Ada beberapa keperluan di Jakarta, ternyata pas sekali dengan undangan dari teman-teman dari Kementerian Sekretariat ya Negara. Tentunya ini senang juga bisa ketemu dengan semuanya di sini. Ada 30 orang katanya ya. Iya, tapi kurang yang lebih di Zoom 30. Ternyata sangat banyak ya, ada ratusan orang juga seperti ya. Jadi walaupun tidak bisa bertatap muka secara langsung, semoga saya bisa sharing 1-2 hal yang bisa bermanfaat. Semoga juga bisa memotivasi dan ya ini ya ada satu dua hal yang bisa jadi informasi baru lah untuk teman-teman semua. Gusti, tahun depan masih ada Mangkunegaran Run?
Tahun depan masih ada. Jadi slot untuk Setek Runners. Iya itu dia. Slot ya. Jadi tadi pengenalannya sebetulnya bagus sekali ini dari Mas dan Mbak ini. Mengemas Mangkunegaran dengan cara yang sangat menyenangkan ya. Alhamdulillah. Biasanya kan banyak yang lebih kaku, lebih formal. Yeah. Tapi karena ini audiensnya juga banyak teman-teman anak muda, pengemasannya lebih asik juga. Iya. Yeah. Tapi dapat gelar bisa. Iya. Dapat gelar. Lain Gusti. Iya. Geng. Pak Kapunter ini biasa proletar begini Gusti. Kalau dekat raja begini suka kadang-kadang groginya umat gitu juga kan. Oke. Baik Devi, silakan. Kanjeng Gusti ya. Saya itu pengen tahu sebenarnya ada sisi lain Kanjeng Gusti itu seperti apa. Saya tuh sudah lama ya follow Instagram Panjenengan nih @brisujiwo ya. Iya, kita di sana akan banyak melihat tentang nature ya, landscape, human interest, fotografi dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah, are you really into nature that much, Kanjeng Gusti? Dari mana? Kenapa? Apa iya. Memang seneng sama fotografi? Seneng sekali sih Mbak. Gitu. Jadi apa namanya? Kalau tadi ditanya ya, apa sisi lain ya? Iya sisi lain. Sebetulnya nggak ada sih gitu-gitu aja. Sebetulnya mudah. Bisa udah kelihatan langsung kok dari Instagramnya, dari mungkin beberapa apa wawancara atau sharing-sharing sebelumnya. Tapi kalau kita bicara masalah alam tuh ya, ya itu yang bikin saya seneng, bikin saya merasa hidup tuh ya dari situ sih Mbak. Karena saya motret itu sebetulnya dari usia sangat muda, dari SMP bahkan, karena kedua orang tua saya, eyang saya juga senang fotografi gitu. Jadi dari kecil udah setelahnya apa ya, bertumbuh tuh bareng sama kamera. Dan dari situ muncul senang traveling itu tadi. Okay. Gitu. Nah travelingnya kebetulan senangnya alam, karena senang motret alam. Kamera adalah ya. Saya mungkin. Bisa. Iya ya. Gitu mas. Betul. Sudah terpapar sejak saya. Kecil mungkin ya. Belajar sendiri atau ada yang? Belajar sendiri. Belajar sendiri. Jadi bisa ya teman-teman ya belajar sendiri ya, iya. Asal ada kameranya. Betul. Baik, Oke. Selain fotografi, ini ternyata Kanjeng Gusti ini juga penggemar Liverpool ya? Tahu aja sih Mbak. Tahu, iya. Saya riset dulu. Iya. Riset dulu Gusti, riset biar gak ya. Populanya panjang. Kuat sepertinya ini. Iya. Tapi memang senang bola atau senang main juga? Main. Senang, dulu sih Mbak ya, sekarang ya. Udah lebih jarang ya, tapi zaman SMP, SMA, awal kuliah masih aktif itu. Tapi kalau nonton Liverpool ya sampai sekarang. Iya. Kalau di Solo juga ada Persis Solo juga ya itu. Okay. Persis Solo sama merah ya. Sama nyowo. Iya. Oke. Okay. Tahu kan ya slogannya Liverpool itu kan you'll never walk alone. Kalau Kanjeng Gusti walk alone. Deg-degan lu saya. Deg-degan. Yang ditanya dia deg-degan saya. Ya sementara ya Mbak ya, sementara. Sementara. Jodoh siapa tahu ya, siapa tahu namanya di sini. Jangan patah ngarep deh ya, muka-mukanya depan berengar. ya kalau tadi penggemar Liverpool, oke berarti memang beliau masih muda. Masih muda, Liverpool itu kan jayanya 80-an akhir sama kemarin. Benar, ya 30 tahun gak ngapa-ngapain klub itu. Ya sempat kering lah. Nyun pangapunten Gusti, saya mansunnya. Nyun pangapunten, saya MU Gusti, nyun sewu. Nyun pangapunten di sini kita. Tapi itu menunjukkan juga bahwa loyalitas saya juga tinggi mas. Loyalitas karena tinggi. Saya, iya dong. Dari kecil gak pernah lihat menang gitu kan. Sampai terus sekarang sering menang. Kenalnya gitu. Liverpool kapan? Senengnya kapan? 2003 mas. 2003, itu kan 2003. Belum, oh waktu champion di waktu Istanbul. Waktu sebelumnya, sebelum Istanbul. Ya, Istanbul. Ya. Iya, ngerti kan saya anak bola. Iya. Paham kita. Oke. Baik, ya kalau pada 13 Maret kan Gusti dinobatkan menjadi langkah besar Gusti ya sebagai raja di mana Kanjeng Gusti di usia yang masih sangat relatif muda itu sudah diangkat sebagai penerus tahta. Ini luar biasa bagi kami juga pengamat-pengamat kerajaan Mangkunegaran. Karena 4 tahun saya kuliah di Solo, 4 tahun pula saya wirawiri depan Mangkunegaran. Gak berani masuk. Di depan saya rajanya loh. Nah, di zaman modern ini pasti banyak yang bertanya sebenarnya bagaimana sih kehidupan seorang raja. Kalau kita lihat raja kan, wow. Sangat gitu kan ya. Terus di era modern ini apakah kerajaan itu seperti kerjaannya itu ngapain aja Gusti? Ngapain gitu kan? Iya kan, pasti juga penasaran ya. Penasaran, apa seperti raja di kantor kita? Jangan gitu dong. Sorry, maaf. Ke offset kita. Ya Pak Mas, jadi pertama sibukan sehari-hari ya, sibukan sehari-hari dan kehidupannya seperti apa gitu ya, kehidupannya ya sebetulnya ya
gini-gini aja sih. Ini gini-gini yang susah, yang susah. Ya, ini yang susah. Ya. Kalau bertanya jawabnya gini-gini aja agak susah ini. Ya kalau saya, kan tiap orang beda-beda. Kalau saya kan lebih ke, ya saya menjalankan segala kewajiban, tanggung jawab yang saya perlu jalankan untuk Mangkunegaran, untuk pekerjaan pribadi saya, ya seperti orang-orang pada umumnya, kalau ada waktu yang kosong ya saya jalan-jalan. Udah gitu aja sih mas, simpel sih sebetulnya. Ada ininya gak Pak Gusti, ada, kalau misalkan kami kan di Seknek ada permen sesreknya. Oh iya. Yeah. Soal kerjaan di misalkan di PPKSN tugasnya gini-gini. Terus misalkan di Deputi A tugasnya gini-gini. Tugasnya ngapain Deputi A ya? Lupa kok. Oke. Nah, ada dong. Ada aturannya gitu ya. Betul. Jadi memang itu kan dari dulu kan memang setiap kerajaan ya, bukan hanya kami, setiap kerajaan itu kan pasti punya apa namanya governance-nya. Ya, governance internalnya gitu ya. Tidak berbeda dengan kami, apalagi kan kita sama-sama lulusan hukum nih mas ya. Yes. Kita ngobrol ya. Jadi pasti orang-orang kayak kita ini kan agak apa namanya gampang risih lah masalah dokumen-dokumen, masalah ya. Jadi itu yang kita rapikan juga sekarang gitu ya, SKS. Jadi kita ada namanya SK, SK Mangkunegoro, SK lembaga-lembaga kami juga ada, lembaga adat kami ada 6, fungsinya beda-beda gitu. Jadi apa namanya, governance adat itu tetap kita jalankan sampai hari ini. Jadi menarik sih mas, seperti ya, pemerintahan adat gitu ya. Ini mungkin ini sesuatu yang kita belum pernah angkat sebetulnya, nanti mungkin suatu saat kita juga perkenalkan ke teman-teman nanti. Ini sudah diperkenalkan sejak Gusti masih, mungkin kan Romo dulu juga menularkan sedikit ilmu bagaimana cara mengelola Mangkunegaran. Itu memang sudah dipelajari sejak dulu atau memang baru setelah Gusti jadi raja itu baru dibaca gitu? Saya sebetulnya, jadi begini, secara mendidiknya Romo itu sudah cukup unik ya gitu ya. Jadi saya dari kecil itu pelan-pelan gitu. Ya namanya, ya cara mendidik lebih cara orang Jawa gitu mas. Saya lebih implisit, lebih pelan-pelan gitu. Jadi masih kecil dulu saya misalnya kalau datang ke acara ya cuman anak kecil gitu ya, cuman lihat-lihat gitu. Tapi ketika udah SMP tanggung jawabnya pelan-pelan ditambah misalnya dari acara suro saya bawa pusoko, terus jadi cucuk lambah pas SMA, jadi pemimpin upacaranya lah istilahnya gitu ya. Atau kemudian saya juga dipromosikan juga ininya, gelar kebangsawanannya ya. Gelar kerajaannya juga di-upgrade oleh Romo dulu dari GRM jadi GPH, Gusti Raden Mas jadi Gusti Pangeran Haryo atau SMA. Terus tanggung jawabnya ditambah pelan-pelan, Romo mungkin semakin sepuh juga. Banyak hal yang manajemen istilahnya administrasi di Mangkunegaran saya yang diminta Romo gitu ya. Pelan-pelan memang semua itu bertahap, tapi ya namanya belajar kan gak mungkin instan gitu mas ya. Hari ini pun saya masih terus belajar. Dan itu justru yang menarik tuh itu mas. Masa SMP SMA di Solo atau di Jakarta? Di Jakarta. Oh di Jakarta. Di Jakarta. Kalau jadi anak raja ini saya penasaran, apa ada permainan-permainan kayak kami nih Gusti? Atau Gusti dulu pernah jajal jajan ini enggak? Telur gulung gitu misalnya? selalu mas. Cilok gitu? Iya mas, acara-acara pensi gitu-gitu dulu ya. Oh sama ternyata. Iya sama aja mas ya. Terus ini ceng-cengan nama orang tua dipanggil-panggil sama orang tuanya. Enggak, kalau dulu saya KTP ya mas, saya sering KTP-nya. Dulu ya. Kan KTP-nya ada alamatnya kan di istana gitu. Jadi sama teman-teman di Jakarta tuh sering kayak ketemu teman baru tuh, coba lihat KTP-nya. Oh gitu. Ya. Terus ya gitu lah mas ya. Itu bedanya dengan kita kaum-kaum proletar, wahai para sobat Garu. Iya. Kalau pas kuliah gak pernah cerita sebetulnya, cuman sayangnya ada di absen gitu kan. Oh, kan ada ada gelarnya gitu. Nama kadang KTP juga bergelar? Ada, iya mas ada. Okay. Jadi ya dulu jadi pertanyaan ya, akhirnya ngecek-ngecek sendirian. Kamu juga kalau gak salah ada gelarnya ya? Ada. KRMS ya? Kremes. Kremes. Nanti sebentar lagi dari sini kita dapat mungkin barangkali. Oke Dev. Iya, Kanjeng Gusti. Saya ini sempat ingat ya, ada satu hal yang menarik nih. Monggo sambil tunjuk. Ada satu hal yang menarik perhatian saya. Di awal wawancara Kanjeng Gusti sebagai raja, ini salah satu tantangan terbesar Kanjeng Gusti adalah berbicara dalam bahasa Jawa alus. Nah sekarang kan sudah hampir 1,5, hampir 2 tahun ya menjabat. Apakah sudah lebih fasih? Sudah ada peningkatan level? Kalau bahasa Jawanya gak masalah sih mbak, lebih ke aksara Jawanya sebetulnya. Aksara Jawa. Iya. Itu wajib bisa ya? Iya mbak. Wajib bisa. Iya pelan-pelan harus belajar ya. Tapi itu memang suatu kesenian lah bisa dibilang hari ini ya. Dan yang ahli di bidang itu juga enggak terlalu banyak sekarang.
Tapi tentunya kami ya sebagai salah satu pusat budaya Jawa harus bisa nge-push itu gitu. Karena ya ini bagian dari perjalanan bangsa. Hari ini juga bagian dari pengetahuan juga yang local wisdom ya mas gitu ya. Nah ini harus dipelajari sebetulnya. Bahasa sih untungnya gak aman-aman aja ya mbak ya. Karena ya dulu denger Romo, denger Ibu, Abdi-Abdi gitu ya. Tapi aksara Jawa itu mbak ya masih tantangan. Ketikone menggunakan bahasa Jawa kalau di rumah. Oh berarti udah iya, pasti. Iya. Kalau kamu bahasa Inggris katanya ya? Inggris aksen Kebumen. Kalau saya kebetulan Kebumen Gusti. Jadi dari Solo ke sana gitu kan. Jadi gak ada halus-halusnya. Gak ada, kelihatan semua ya. Iya. Okay. Iya, Kanjeng Gusti. Menjadi seorang pemimpin muda di sebuah lingkungan kerajaan yang usianya sudah sangat tua ya. Pasti bukan hal yang mudah. Tentu ada keputusan-keputusan yang harus segera diambil menyesuaikan dengan posisi Kanjeng Gusti ya, seorang pemimpin muda. Walaupun saya juga yakin bahwa di belakang Kanjeng Gusti ini ada tim yang solid ya, yang mungkin membantu gitu ya, akan membantu. Pada awal kepemimpinan gimana sih cara beradaptasi? Nah ini menarik nih, ini sebetulnya juga sangat relevan juga kepada teman-teman yang masih muda-muda juga ya gitu ya. Jadi tentunya kan saya juga seperti teman-teman juga dulu berkarir, bekerja gitu ya. Tapi ya dengan beberapa kejadian saat itu ternyata hidup itu bisa dinamis sekali gitu kan. Atau dinamikanya berubah gitu ya. Kalau untuk saya mungkin posisi waktu itu ya mau tidak mau gitu mbak ya. Kita harus adaptasi, kita harus step up gitu. Kita harus step up. Nah, sebetulnya awalnya itu sulit sekali terutama untuk saya tuh ya. Adaptasi itu pengambilan keputusan tuh seninya ternyata luar biasa sekali. Ternyata jadi pemimpin itu paling dinamikanya paling kerasa itu ketika mengambil suatu keputusan, apalagi keputusan yang sulit gitu. Kadang-kadang keputusan kan ada yang senang, ada yang tidak. Nah itu pasti terjadi kan di mana-mana gitu. Nah sebagai anak muda itu saya rasa pada saat itu ya fokus saya sih cuma satu ya. Ya saya belajar, saya berani mencoba, kalau berani mencoba berani berhasil, tapi berani gagal juga gitu. Memang ketika kita mencoba sesuatu itu ya antara kita mencoba atau tidak mencoba sama sekali. Kalau kita mencoba kita berhasil tapi bisa gagal. Kalau tidak mencoba pasti tidak mencapai apa-apa gitu kan. Jadi ya mental itu yang saya coba bawa untuk diri saya sendiri dan saya berani mencoba. Saya juga gagal beberapa kali, ada yang kurang suka, ada yang suka. Ya itu dinamika dari kehidupan ya memang ya, dan dinamika dari memimpin gitu. Tapi ya sebagai anak muda saya rasa justru ini momennya untuk saya belajar kan sebetulnya. Gitu. Ya, ini saya rasa juga relevan juga untuk teman-teman di luar sana ya, dan yang di sini juga, bahwa kita sebagai anak muda ini justru momen kita belajar. Kalau kita masih udah tua masih belajar, nah itu ada sesuatu yang salah gitu kan. Tapi justru kita masih muda, kita ini waktunya kita belajar, kita berani gagal. Gagal pun juga ada yang salah juga biasa gitu. Nah, itu mental itu sih yang saya coba untuk bawa ke diri saya sendiri. Dan kerja keras tentunya, kerja keras. Raja pun masih kerja keras loh. Kalau kalian kita semua gak kerja keras, mau jadi apa kita? Raja ini masih kerja keras loh Devi dan Sobat Gaharu. Baik, ya 2 tahun nih Kanjeng Gusti melihat kepemimpinan rekrut sekarang pasca 1 tahun kemarin banyak yang berubah ya, khususnya. Nah, kalau saya lihat di IG-nya itu kan ada Presto yang baru itu Gusti ya. Tadi terutama tuh, Mangkunegaran Run. Itu luar biasa buat kami, buat saya terutama yang penghobi lari. Ini akal-akalan apa ini dari Gusti ini kan? Soalnya kan kami juga tidak melihat Gusti kalau di IG-nya suka lari atau apa gitu kan, kita belum melihat. Nah, apakah ini salah satu strategi Kanjeng Gusti ini untuk melakukan pendekatan kepada generasi muda, Gen Z gitu atau gimana itu Gusti? Ini sebetulnya terkait dengan yang kita lakukan Mas, ada 2 alasan sebetulnya. Ya, pertama sebenarnya kegiatan-kegiatan ini kita bangun kenapa? Supaya ini bisa menjembatani, sebetulnya sesimpel itu ya. Kita bagaimana generasi muda terutama yang meneruskan kebudayaan kita ini ke depannya minimal datang dulu lah, minimal melihat dulu, minimal tertarik dulu, itu dulu. Jadi sebetulnya ini sebagai batu loncatan awal, seperti Mangkunegaran Run, acara lari tapi juga ada kemasan budayanya, ada bumbu-bumbu kebudayaannya juga. Nah minimal kita tarik dulu dengan larinya gitu. Dari lari harapannya kita bisa tarik lebih jauh lagi gitu. Nah ini gak berbeda juga dengan acara-acara kita lainnya, seperti di Pracima kita juga ada acara suare, kita juga ada event-event nanti misalnya tanggal 29 juga kita ada pengenalan
kembali Batik Mangkunegaran. Memang ini upaya-upaya yang untuk menjembatani anak muda untuk bisa tertarik dulu lah gitu. Itu yang pertama. Kedua, sebetulnya saya juga awal-awal ya, Mas, saya kan berpikir juga ya, saya baru Jumenang saat itu. Pertanyaan yang saya tanya ke diri saya sendiri ya, Mangkunegaran ini hari ini mau kita bawa seperti apa sih? Mau kita bawa ke arah mana sih? Kebudayaannya mau kita bangun seperti apa sih hari ini? Dan tentunya saya rasa Mangkunegaran ini hari ini ingin saya menjadikan suatu hub, suatu wadah yang bisa bermanfaat untuk banyak orang gitu, Mas. Nah itulah event-event kita pun, kegiatan-kegiatan yang kita lakukan pun seperti itu gitu ya. Karena seminimal-minimalnya gitu ya, kami sebagai suatu kerajaan Jawa, minimal kami bisa menjadi suatu motivasi dan bisa juga membantu dalam mengingatkan masyarakat gitu, betapa luar biasanya kebudayaan kita. Bahwa kebudayaan itu sebetulnya yang kita miliki ini udah luar biasa sekali gitu ya. Mungkin kalau teman-teman lihat K-pop atau kebudayaan Korea hari ini bisa mendunia sekali ya, luar biasa sekali gitu. Nah saya bukan melihat itu, bukan, mungkin banyak narasi itu sebagai suatu ancaman gitu. Tapi kalau saya justru saya melihat ini sebagai suatu motivasi gitu, bahwa ternyata ketika kita melihat, kita mengeksplor, kita mengemas, kita mengembangkan suatu identitas kebudayaan itu, ternyata impact-nya bisa bahkan seluruh dunia gitu. Saya melihat ini menjadi suatu motivasi bahwa ya Indonesia, kebudayaan kita kurang apa gitu. Luas sekali, Indonesia negara yang sangat luas, kebudayaannya sangat luar biasa, beragam. Bagaimana ini justru bisa menjadi suatu aset, suatu fondasi bagi setiap dari kita untuk berkembang. Dan itu kita buktikan di Mangkunegaran, seperti tadi makanan misalnya. Itu kan makanan yang kita kembangkan dari narasi sejarah dan tradisi yang kita miliki. Tidak berbeda juga dengan selain ini kita kembangkan batik, juga batik dari tradisi dan sejarah Mangkunegaran. Nah ini motivasi juga, ini kita harap apa yang kita lakukan dengan kebudayaan ini juga bisa tersalurkan kepada teman-teman juga gitu. Sebagai warga negara Indonesia, kita berani melihat ke dalam, kita melihat apa yang kita punya, identitas kita ini, dan ternyata ketika kita kembangkan, wah ini ternyata bisa menjadi suatu aset dan modal yang luar biasa juga. Jadi Indonesianya keangkat, diri kita pun terangkat, dan kebudayaannya itu terus lestari dan terus berkembang juga ke depannya. Boleh tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu dong buat Gusti. Ini sangat-sangat menarik ya, tertarik dengan statement bahwa ya, soal mencontohkan K-pop. Mencontohkan bagaimana kita kalau misalkan teman-teman mungkin para ibu-ibu, kalau ke Korea kan sering banget pakai baju hanggel gitu ya. Tapi saya enggak ya, hanbok ya kan, karena saya enggak ngerti K-pop. Tapi kalau misalkan ke Solo, aku enggak yakin mau pakai kebaya. Misalkan begitu, saya enggak yakin. Nah, ini satu statement yang menarik dan layak untuk kita apresiasi, bahwa upaya dari Gusti untuk meningkatkan, untuk memunculkan kembali budaya Jawa di menjadi mengindonesia itu hal yang sangat-sangat luar biasa, Gusti. Tepuk tangan sekali lagi untuk Gusti. Iya. Nah, kalau kita lihat Gusti di media Kanjeng Gusti ini kan, sebagaimana disaksikan di awal acara, pembangunan peresmian dan kegiatan di Pracima Twin ya, Taman Pracima. Kemarin saya dapat bocoran dari Mas Zeno, Twin itu katanya taman, Mas Zeno ya. Taman, bahasa Belanda, beliau lulusan Belanda kebetulan. Ya, sebuah tempat kolaborasinya budaya Barat dan Jawa. Nah, ternyata Taman Pracima itu dulunya namanya Taman Pracima ya, ternyata sudah ada sejak dulu ya. Nah ini memperkenalkan kembali Pracima Twin ini merupakan salah satu visi Kanjeng Gusti, atau memang sebelumnya sudah merupakan amanah dari Romo gitu sebelumnya? Kalau kita cerita sedikit ya, dulu dengan almarhum Bapak, dengan Romo gitu ya. Memang saat itu kan waktu COVID gitu ya, Mas ya. Yeah. Itu kan COVID kan, kita memang kan Mangkunegaran itu kan banyak bergerak di bidang hari ini di pariwisata berbasis kebudayaan ya. Nah saat COVID itu sulitannya luar biasa gitu ya. Kegiatan pariwisata stop. Nah di situ kami juga bingung juga, Mas gitu. Day to day activity kita juga mengalami keterbatasan. Akhirnya yang kita lakukan ya, kita planning gitu, Mas. Nah kita membuat suatu master planning untuk pengembangan Mangkunegaran gitu ya. Saya membantu Romo saat itu ya, sesuai dengan visi Romo lah gitu. Lebih saya lebih cuman apa ya, mentranslatekan aja gitu. Dan salah satunya ya visinya adalah bagaimana masa lalu itu bukan hanya sebagai suatu kenangan, tapi masa lalu itu justru adalah suatu modal, suatu fondasi untuk hari ini dan kedepannya gitu. Nah ini juga tersalurkan juga dalam bentuk fisik. Ya, dan ini adalah Pracima itu tadi salah satunya gitu ya.
Jadi Prachima ini sebetulnya sesuatu yang cukup unik ya menurut saya. Ini kembali lagi ini manifestasi dari prinsip itu tadi gitu. Karena Taman Prachima seperti tadi Mas bilang ya tadi, Prachima Town ya, bahasa Belandanya. Kenapa kita namakan seperti itu? Karena dari dulu Mangkunegaran itu senang bangun taman sebetulnya. Nah salah satunya itu yang mungkin dikenal di Solo hari ini sebagai taman kota itu Taman Balai Kambang. Balai Kambang ini Taman Balai Kambang, terminal. Betul, yang dekat Tirtonadi gitu, ya. Itu kan dulu taman yang dibangun oleh Mangkunegara ke-7 untuk putri beliau, Gusti Partini. Nah itu dinamakan dulu oleh beliau itu Partini Town gitu. Oh. Nah makanya kita mengkonekkan narasi antara Taman Balai Kambang dengan Prachima yang sama-sama merupakan taman kerajaan Mangkunegaran lah gitu. Nah kembali lagi masalah masa lalu tadi ya, sejarah itu tadi, dan Prachima itu bahkan kita bangun dari gambar kerja dokumentasi dari 100 tahun lalu kurang lebih gitu. Jadi ternyata gitu ya, apa yang kita punya itu luar biasa sekali gitu. Apakah terbayang kita bahwa 100 tahun lalu ternyata pengembangan ruang terbuka itu sudah dilakukan, taman itu sudah dilakukan dan dibangun dengan desain, dengan arsitektur yang memang terfikirkan dengan panjang, dengan baik gitu ya. Jadi ternyata kita kembangkan hari ini tentu dengan kemasan dan pengelolaan seperti hari ini, ternyata yang masa lalu pun 100 tahun lalu pun ternyata masih relevan, masih kontekstual gitu. Nah itu menariknya kebudayaan menurut saya dan menariknya sejarah ya, bahwa ternyata ketika kita eksplor, ternyata itu bukan hanya masa lalu, bahkan kalau kita bisa adaptasikan, kita kembangkan, hari ini pun masih kontekstual, hari ini pun masih relevan, dan fungsinya pun juga masih sesuai fungsi dan manfaat yang kita bisa lakukan hari ini. Jadi ceritanya gitu Mas Prachima itu, iya. Efeknya berasa, efek yang maksudnya tadi kan dibangun setelah pada saat pandemi. Nah betul. Setelah itu kan pandemi Solo bagi kota mati suri betul, dong. Betul. Nah terus dibangun, apakah berasa? Taman Prachima ini luar biasa sebetulnya. Oh, karena banyak sekali kegiatan yang kita lakukan hari ini di Prachima yang sifatnya lebih umum gitu ya, dan lebih santai, lebih menyenangkan gitu. Jadi memang Taman Prachima ini kita fungsikan sebagai suatu ruang budaya sebetulnya untuk mempertemukan masyarakat luas, terutama anak-anak muda sebetulnya, dengan kebudayaan Mangkunegaran gitu. Salah satu contohnya mungkin ya, kita mengadakan lokakarya di Prachima. Lokakarya itu semacam workshop. Kita adakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya lebih modern gitu ya, yang seperti merangkai bunga, melukis dan sebagainya. Nah itu kegiatan yang sebetulnya kegiatan yang hari ini gitu ya, yang kegiatan kekinian gitu ya. Tapi narasi yang kita angkat itu narasi-narasi tentang sejarah Mangkunegaran. Jadi setidaknya kembali lagi masalah jembatan itu tadi, masalah kemasan. Walaupun kegiatannya itu kegiatan yang kekinian, yang lebih mudah di-relate lah oleh anak-anak muda. Tapi narasinya itu narasi-narasi yang kita angkat dari tradisi dan sejarah Mangkunegaran itu tadi gitu Mas. Jadi memang Prachima ini memberikan kita suatu fleksibilitas, suatu ruang untuk berkarya dan eksplorasi yang lebih untuk kebudayaan Jawa atau khususnya kebudayaan Mangkunegaran. Nah ini kita kemasnya, pinter-pinter kemasnya aja, dan anak-anak muda itu ternyata yang menarik hari ini ya, ternyata ya anak-anak muda itu justru menjadi demografi utama kita gitu. Urus demografi. Iya, jadi demografi kita malah audiens kita itu anak-anak muda Mas gitu. Itu menarik sekali gitu, karena bahkan acara satu suro yang sifatnya acara heritage gitu ya, acara yang sudah turun-temurun, sudah sekian lama kita lakukan di Mangkunegaran. Tahun ini kita melihat hampir 30-40% itu ternyata anak-anak muda yang datang dari seluruh Indonesia, dari Jakarta, dari Semarang, dari Jogja, datang ke Mangkunegaran untuk bisa menjadi bagian dari prosesi adat itu tadi, dari upacara adat satu suro. Jadi ternyata ketika kita bisa mengemasnya dengan baik, anak-anak muda ini udah mulai ikutan dan kita senang sekali Mas. Luar biasa. Dan itu kolaborasi dengan pemerintah kota mungkin ya Gusti ya? Betul. Jadi kolaborasi dengan pemerintah kota itu juga sangat penting ya. Apapun yang kita sudah capai hari ini pasti semuanya itu hasil dari kerjasama, dari saling mendukung, dari kolaborasi gitu ya. Apakah dengan pemerintah kota, dengan para akademisi, dengan para budayawan, dengan pihak swasta, apapun itu. Jadi ternyata semakin kita bisa membuka diri, kita bisa berbicara, kita bisa berkolaborasi, semakin kita bergandeng tangan ternyata dampaknya pun makin besar. Kunci kedua kolaborasi. Yang pertama kerja keras, kedua kolaborasi. Intinya itu. Silakan monggo Gusti. Devi, silakan Dev. Kalau kita membahas tentang pura Mangkunegara,
Ini terkait dengan mimpi seorang Kanjeng Gusti ini, menghidupkan kembali Pura Mangkunegaran. Di hampir 2 tahun kepemimpinan Panjenengan ini, apakah Kanjeng Gusti sudah merasakan hal itu sudah terwujud? Nah, saya ingat kata-kata Panjenengan soal menghidupkan tradisi dan budaya Mangkunegaran harus dikolaborasikan dengan teknologi. Mbak, jadi ya. Teknologi itu kan perannya penting sekali ya. Apalagi kalau kita bicara hari ini, teknologi itu memudahkan sekali banyak hal gitu. Dari komunikasi, dari kita mengemas suatu informasi, sangat memudahkan dengan ada sosial media misalnya. Nah, itu fokus kita menuju akhir tahun ini sebetulnya ke arah sana gitu. Jadi harapan nanti bulan November, Desember kita sudah bisa mengeluarkan konten-konten sosial media yang lebih substansial dengan tentu kemasan yang lebih baik dan lebih juga interaktif dengan para teman-teman kawula Mangkunegaran sekalian gitu. Tapi kalau cita-citanya tentunya bagaimana Mangkunegaran ini kedepannya bisa menjadi suatu wadah yang lebih bermanfaat untuk masyarakat. Sebetulnya untuk saya itu aja sih, Mbak. Kita bisa dari Mangkunegaran kita bisa membawa kebahagiaan untuk masyarakat, lebih banyak rasa kenyamanan dan kecukupan, kesejahteraan yang kita bisa bawa dari Mangkunegaran tuh, itu mungkin masih panjang, tapi hari ini sudah bisa kelihatan kok sebetulnya pengembangannya. Nah, itu sebetulnya menjadi motivasi utama saya itu lebih di arah situ sih. Jadi harapannya kedepannya Mangkunegaran ini sebagai suatu kerajaan bukan, apa ya istilahnya ya, bukan hanya memikirkan sisi eksklusivitasnya saja, tapi inklusivitasnya juga harus bermain dan dampaknya untuk masyarakat juga harus lebih tinggi ke depan. Luar biasa. Dan boleh tepuk tangannya ya. Dan Kanjeng Gusti, tahu enggak kita di YouTube dan Zoom itu ada sudah total 350 peserta. 350 iya. Luar biasa nih antusiasmenya ya. Terima kasih semuanya, terima kasih. Berarti antusias. Penasaran. Betul. Ini raja muda ini ngapain aja sudah ini. Iya, ternyata luar biasa. Luar biasa, dan kita sebagai kita enggak generasi muda-muda juga kali, Dev. Iya. Tapi enggak apa-apa dong, semangatnya muda dong, ya. Oke. Last question ya. Kalau seandainya Kanjeng Gusti bukan seorang raja, kira-kira setelah lulus kuliah ingin memilih profesi sebagai apa? Apakah ingin menjadi corporate lawyer seperti sebelumnya atau mungkin memilih profesi diplomat, sebagai diplomat seperti Eyang, ya? Eyang ya? Eyang, betul. Betul. Ya kalau cita-cita saya dari kecil itu, Mbak, sebetulnya cuma jadi diplomat aja gitu. Jadi, pengennya diplomat. Iya, namanya tapi anak kecil dulu pernah cita jadi pemain bola, betul. Jadi apa tapi itu kan ya. Kita ini ya, kita ya, kesampingkan ya. Tapi cita jadi PRS di Kemensek ya? Ya, kebetulan kita buka lowongan P3K. Oh iya. P3K. Nanti boleh, Mbak. Di-share. Bisa, Mbak Devi. Bisa, nanti saya hubungkan. Mulai saya SDM ya, jadi bisa. Iya, tapi ya. Lagi, kan? Iya, terus kalau misalnya nih, ini kan Kanjeng Gusti belum meneruskan lagi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi ya. Kalaupun misalnya ada nih, ada kesempatan, kira-kira ingin meneruskannya ke Indonesia dalam negeri atau luar negeri nih? Sebetulnya ingin coba di luar negeri sih, Mbak, karena ingin mendapatkan perspektif yang berbeda aja sebetulnya gitu. Ya karena ya saya percayalah dalam apa namanya, dalam proses kehidupan itu, dalam kita berproses itu kan semakin banyak perspektif itu semakin bagus gitu ya. Dan ada perspektif yang bagus, ada yang mungkin kurang bagus, tergantung kita bagaimana kita pilah-pilah dan kita jadikan itu jadi satu pengetahuan yang lebih bulat gitu. Nah, saya ingin pengalamannya sih ke depannya kalau bisa di luar negeri gitu ya, karena pasti ada insight-insight, perspektif-perspektif yang berbeda gitu ya, yang baru dan berbeda gitu. Jadi harapannya pengetahuan di sana juga kita bisa bawa pulang ke sini untuk jadi suatu manfaat baru sih. Gitu. Upaya memperkaya lagi ya. Betul, betul. Kan Indonesia udah pernah 4 tahun waktu itu di FAUI, mungkin habis ini coba 1 tahun atau 2 tahun di luar. Gitu. Tapi ya kapannya belum tahu ya. Belum tahu ya. Pengennya ke negara mana coba? Pengennya di Belanda sebetulnya. Belanda. Iya. Ada dulu agen Belanda di sini. Iya. Devi, dari tadi kita terus yang bertanya. Ini. Ini teman-teman dari Sobat Gaharu yang berada di studio. Monggo, silakan. Monggo loh kalau. Iya. Kalau ada yang akan bertanya. Mungkin ada. Oh boleh, di studio dulu boleh? Pangeran dari Timika mungkin, sebelah kiri. Sebelah mana dulu? Oke, oh ya, dengan Mbak siapa, dari mana? Kita kayak
kayak radio ya, dengan siapa di mana. Selamat pagi Gus Ibre. Selamat pagi. Ya, perkenalkan nama saya Adisti Nandasari. Ya, saya izin bertanya, bagaimana upaya Istana Mangkunegaran merawat warisan budaya melalui media digital yang ada saat ini? Karena banyak naskah kuno semestinya didigitalisasi supaya mudah dipelajari generasi muda. Terima kasih. Terima kasih Mbak Adis. Kebetulan beliau ini adalah seorang arsiparis juga ya. Jadi concernnya di naskah-naskah kuno yang didigitalisasi gitu. Betul. Jadi mungkin saya bicara dulu dari pengelolaan arsip ya Mbak Adis ya. Sebetulnya arsip itu untuk saya itu merupakan suatu fondasi yang utama untuk saya gitu. Karena itu menjadi suatu sumber primer yang melandasi pengetahuan, knowledge yang kita kembangkan, wisdom yang kita kembangkan hari ini gitu. Dan ini arsip ini perannya sangat besar sekali. Tadi kita bicara dari Taman Pracima, dari upacara adat yang kita lakukan, dari informasi-informasi tentang kebudayaan, tentang ageman, tentang makanan, tentang apapun itu, luas sekali gitu ya. Jadi memang arsip itu perannya sangat besar. Dan tentunya di Indonesia ini pengembangan arsip itu juga sangat penting, karena itu tadi, bahwa itu landasan untuk pengembangan segala sesuatu ke depannya. Identitasnya terpreserve di situ. Bagaimana pengetahuan ini bisa diperkenalkan kepada masyarakat luas tidak terlepas dari digitalisasi. Nah, ini sebetulnya program yang sedang kita lakukan juga dengan ANRI, dengan National Archive di Belanda sedang kita jajaki saat ini. Nah, ini harapannya bisa menjadi suatu pergerakan baru untuk bagaimana arsip-arsip kita ini bisa diperkenalkan kepada masyarakat lebih luas melalui media digital. Gitu. Jadi, ya itu salah satu, kalau kita bicara arsipnya secara langsung seperti itu, tapi kalau kita bicara pengembangan arsipnya, sebetulnya banyak sekali dan menurut saya pun tidak kalah pentingnya, karena apa istilahnya jangkauannya bisa lebih luas gitu Mbak, dari kegiatan-kegiatan, dari event-event dan sebagainya. Ya, terima kasih Mbak. Ya, Adis. Terima kasih Mbak. Yang kedua Gusti ada di AHAS slide dari Mbak Ulfi ya. Dari Mbak Ulfi Indriani. Oke, pertanyaannya adalah? Udah gak jelas, Po? Enggak, saya lupa. Iya. Berdasarkan pengalaman Kanjeng Gusti dibesarkan di Jakarta, bagaimana cara menanamkan kecintaan terhadap kebudayaan lokal pada anak? Terutama jika tinggal di daerah yang berbeda, Gusti. Terhadap anak ya, ini mungkin saya... keponakan mungkin, Gusti. Iya, terhadap keponakan mungkin ya. Enggak sih, ini sebetulnya masalah komunikasi aja sebetulnya menurut saya. Sebetulnya... bagaimana kita bisa mengemas kebudayaan ini dengan cara yang menyenangkan, cara yang mudah dicerna dan mudah diterima, itu sebetulnya kuncinya di awal dulu di situ, Mas. Jadi ya seperti tadi kita bicara tentang Mangkunegaran RAN, kita bicara tentang Pracima dengan kegiatan di Pracima, dengan suare, dengan lokakarya dan sebagainya, itu kan sebetulnya kemasan. Itu sebetulnya merupakan suatu jembatan gitu. Nah, itu tidak saya rasa itu pinter-pinternya kita mengemas kayak mungkin seperti teman-teman saya gitu ya, gak usah jauh-jauh Mas, teman-teman saya di Jakarta aja gitu ya. Image-nya terhadap kebudayaan Jawa itu kan dengan segala media yang dibentuk hari ini kan, ya misalnya mistis, misalnya angker dan sebagainya gitu-gitu ya. Ya gak bisa dibungkiri ya, memang sisi itunya kan ada ya memang, tapi bukan hanya itu gitu loh. Kebudayaan Jawa itu kan luas sekali, unsur itunya pasti ada, unsur mistisnya ada dan sebagainya pasti ada gitu. Tapi kebudayaan Jawa itu keindahannya itu ternyata lebih besar juga daripada kita melihat dari sesempit itu saja gitu. Keindahannya itu luar biasa dan itu yang kita lakukan hari di Mangkunegaran. Kita melihat sisi-sisi yang bagaimana kebudayaan ini bisa lebih dampaknya lebih luas terhadap masyarakat ya. Supaya bisa diterima maka harus mudah diterima. Supaya dicintai ya harus mudah dicintai gitu. Nah itulah kembali lagi ya main di kemasan. Dan ini bagaimana harapannya dari sini jembatan ini tadi untuk bisa membawa masyarakat lebih luas untuk bisa mengenal. Tapi ya kalau dari saya mungkin lebih ke komunikasinya, dikemasannya, dan harapannya dari situ rasa cintanya itu pokoknya bisa lebih timbul. Karena untuk bisa dicintai ya harus mudah dicintai juga. Tapi kita mudah kayaknya ya, mudah mencintai Gusti Bre kayaknya. Aku gak gampang. Ya, kerja keras, kolaborasi, komunikasi. Iya, itu betul. Tiga poin iya. Yang kita iya. Dapat 3K di ya, Mas, 3K. Iya. Oke, okay. Dan pertanyaan ketiga ya dari AH Slides. Dari Mas Andi. Andi Rosbika. Boleh, iya. Selamat pagi Gusti.
pertanyaan saya, apa dampak globalisasi terhadap budaya dan dari identitas? Dari identitas nasional, identitas nasional ya, di era digitalisasi dan modernisasi ini, lalu bagaimana Mangkunegaran dapat mengelola tantangannya? Kacamatanya dipakai Kak, ayo Kak. Terima kasih Mas Andi ya. Jadi globalisasi itu sebetulnya kan dampaknya besar sekali ya, apalagi terhadap negara seperti Indonesia ini yang dari kacamatanya kan kita sangat kita terbuka sekali dengan hubungan internasional dan sebagainya, apalagi dengan sosial media itu kan luar biasa sekali, cepat sekali penyebarannya. Nah, kembali lagi gitu ya, kalau kita bicara masalah kebudayaan, terkait kebudayaan, seperti tadi contoh saya terkait dengan kebudayaan Korea itu ya, kan ini kita bahasnya masih tantangan gitu. Kalau saya coba kita balik mindsetnya, ini justru jadi motivasi. Jadi motivasi kita bahwa identitas itu ternyata aset yang besar sekali. Identitas itu yang bisa membawa kita ke taraf internasional yang lebih tinggi, yang mempunyai kita posisi di dunia internasional yang lebih kuat. Karena kita punya akar, kita punya identitas, kita punya prinsip dan punya nilai-nilai gitu. Jadi kembali lagi ya, bagaimana kita mengelola tantangannya dengan mindset itu. Kita balik mindsetnya, kita naikkan, tumbuhkan percaya diri kita. Tapi bagaimana percaya diri bisa tumbuh ya tidak terlepas dari pengetahuan kita juga. Dari kenyamanan kita dengan diri kita sendiri, dengan pengetahuan atas diri kita sendiri, dan dari situ kita bagaimana kita kelola, kita jadikan modal itu tadi, kuncinya menurut saya di situ. Jadi masalah ini menurut saya masalah mindset gitu ya, tapi apa yang kita bisa lakukan dari Mangkunegaran, harapannya adalah dengan mindset ini, dengan pemikiran ini, dengan fondasi ini, harapannya kita juga bisa memancarkan kebanggaan itu, kita juga bisa membantu mengingatkan kepada teman-teman sekalian betapa hebatnya yang kita miliki ini, identitas dan kebudayaan yang kita miliki ini, dan harapannya juga sekali lagi ya, Mangkunegaran ini bisa menjadi motivasi untuk teman-teman bisa melihat, oh pergerakannya ternyata ya, kita gak usah melihat jauh-jauh gitu, kita gak usah melihat negara lain, kita gak usah melihat culture lain, kita melihat diri kita sendiri aja ternyata wah udah cukup, bahkan lebih luar biasa lagi dengan dari apa yang kita lihat dari dunia luar gitu. Memang kalau kita tepuk tangan sekali lagi kepada Gusti, kalau dalam pandangan kami memang akhir-akhir ini yang sedang happening ini memang Puri Mangkunegaran. Betul. Ini kan banyak sekali kerajaan-kerajaan yang di Jawa atau di luar di Indonesia ya. Tapi yang akhir-akhir ini kok lagi happening, lagi giat-giatnya, ini Mangkunegaran memang Gusti. Betul. Itu memang ada strategi tertentu, apa memang ini kan gak, mungkin gak tiba-tiba, Mangkunegaran pengen gede gitu kan, pengen rame, pengen, tapi ini luar biasa Gusti. Apakah ada kolaborasi nih sebelum kita ke keempat dari Sumpah, ya, ada kolaborasi cuman, dengan? Saya rasa beda cara aja sih Mas. Kalau memang ya, kami, memang saya rasa arah pengembangan kami seperti ini gitu. Sesimpel itu aja sih, yang ya, mungkin dari Jogja pasti punya cara yang dengan seperti cara di Jogja dan sebagainya gitu. Jadi masalah caranya, tapi kalau masalah kolaborasi sih justru saya merasa beruntung sekali ya Mas ya, bisa berkolaborasi, bisa berkomunikasi dengan beliau-beliau, dengan Ngarso Dalem, dengan Sri Sultan, dengan Kanjeng Gusti Pakualaman, dengan Sinuwun Pakubuwono ke-13 gitu. Jadi apa namanya, beliau-beliau ini sosok-sosok yang ya kita bicara pengalaman udah pasti berapa kali lipat saya Mas dari sisi usia. Dari sisi pengetahuan juga luar biasa perjalanan dan pengalaman. Pengalaman hidup beliau-beliau ini. Jadi saya justru sebagai yang muda ini saya malah senang dan saya sangat bersyukur dan bangga bisa berkolaborasi dengan beliau-beliau minimal setahun sekali Mas. Kita pasti ada catur sagotro gitu okay. Ya. Jadi itu di mana kita empat kerajaan Jawa ini berkumpul dan kita mengadakan pesta pagelaran kesenian bersama-sama. Minimal setahun sekali. Waktu jenengan Jumeneng juga beliau-beliau kan hadir semua gitu. Hadir juga Mas. Okay. Itu luar biasa sekali. Okay. Jadi setahun sekali pasti kita berkumpul. Saya sebagai yang muda juga bisa berkesempatan untuk belajar dari beliau-beliau, itu luar biasa sekali sebetulnya. Dan dengan Pakualaman, dengan Kadipaten Pakualaman misalnya, kami juga ada beberapa kegiatan pertukaran budaya. Jadi seniman dari seniman tari waktu itu ya, seniman tari dan karawitan dari Pakualaman ke Pura Mangkunegaran, kemudian sebaliknya juga dari kami ke Pura Pakualaman gitu. Jadi ya kita bawa kembali lagi ya, kebudayaan itu kan milik kita bersama. Jadi semakin banyak yang merawat, semakin sama-sama, semakin nyengguyung, pasti juga dampaknya lebih kuat gitu.
Mungkin bisa diterangkan kepada teman-teman di sini, yeah, ada empat itu apa saja, mungkin ada yang belum tahu gitu kan. Ya di Solo ada dua ya, ada Keraton Kasunanan, ada kami di Mangkunegaran, di Jogja juga sama, ada Kesultanan Jogja, Keraton Jogja, ada Kadipaten Pakualaman. Matur nuwun Gusti. Tepuk tangan sekali lagi untuk Gusti. Yang keempat ada pertanyaan dari Gusti, Zoom dari ya. Zoom Live. Yeah. Iya, dengan Mas Idam. Halo, selamat pagi Mas Idam. Mas Idam dari keraton mana? Halo, tes suara. Saya terdengar? Sudah? Sudah Mas, silakan. Terima kasih. Salam kenal Kanjeng Gusti ini. Saya Idam dari Biro SDM. Salam kenal Mas Idam. Ya. Nah kebetulan saya sarjana antropologi ini, jadi belajar sejarah budaya Indonesia dan kebetulan di Setnek ya. Dan beberapa kali juga saya pernah berkunjung gitu ya ke beberapa negara maju di mana, di Asia sih ya, di Korea, Singapura gitu ya. Dan kemarin ke Malaysia juga. Dan setelah berinteraksi dengan warga internasional, ternyata kita di Indonesia itu baru sadar gitu ya bahwa kebudayaan kita itu sangat kaya, bahwa histori sejarah kita itu sangat luar biasa sekali ya. Kita punya Majapahit, punya Sriwijaya, punya Borobudur ya, punya Prambanan dan lain sebagainya ya. Dan itu menurut saya kekayaan budaya yang sangat besar sekali gitu. Nah, namun memang generasi sekarang itu kok kayaknya terputus gitu ya dari sejarah, dari sadarnya bahwa memang budaya kita itu sangat kaya sekali ya. Kemarin di Malaysia itu, wah mereka sangat membanggakan batik ya gitu, kemudian wayang, kemudian reok gitu ya. Mereka, oh ini ada kok orang Malaysia yang ini ya. Asalnya kan memang dari kita gitu ya. Kemudian di Korea sendiri yang tadi disampaikan, mereka bahkan menggali, menginvent ya, melakukan inovasi-inovasi kebudayaan dalam rangka identitas tadi ya sebagai suatu bangsa gitu. Nah itu Singapura sama ya, dia juga menggali kebudayaan Melayu, kebudayaan India yang di sana, kebudayaan Cina yang di sana. Nah padahal di Indonesia itu sangat kaya sekali. Nah saya sangat apresiasi sekali ya dengan Mangkunegaran yang sudah melakukan banyak hal terkait ini, dan kami ingin bertanya Kanjeng gitu ya, kira-kira hal apa lagi ya yang akan atau yang sudah dilakukan untuk menggali budaya, kekayaan budaya kita, dan sekaligus mengedukasi serta mempromosikan budaya kita agar Indonesia itu tidak hilang jati dirinya gitu. Indonesia itu sangat toleran, Indonesia itu sangat menghargai gitu ya. Agar kita bahkan kalau perlu kita ekspor gitu, budaya Indonesia itu kita ekspor agar dunia itu lebih harmoni, lebih tentram, lebih damai seperti yang terjadi di Indonesia. Itu mungkin Kanjeng ya pertanyaannya, dan saya sangat sangat support sekali ya dengan inovasi-inovasi yang ada di kerajaan. Kalau bisa jangan cuma empat nih, kita itu kan banyak ya kerajaan di nasional itu yang masih eksis meskipun secara kekuasaan sudah tidak, tapi secara budaya itu memang harus digerakkan kembali dan dikampanyekan lah gitu. Itu saja mungkin dari kami, terima kasih Kanjeng. Ya, wah. Terima kasih Mas Hitam, bagus sekali pertanyaannya. Kalau tadi Mas Hitam bicara bagaimana budaya ini bisa menjadi solusi dari permasalahan hari ini, macam-macam masalah yang ada di dunia ini menjadi sumber dari keharmonisan, itu memang itu cita-cita ujungnya di sana sih Mas gitu. Jadi luar biasa sekali Mas Hitam, tentu ya nggak heran antropolog juga gitu. Jadi ya, tapi memang arahnya ke sana sih Mas, tapi itu cita-cita jauhnya ya. Kita saat ini sih memang kita masih diproses untuk meningkatkan kebanggaannya dulu dari sisi kebanggaan dan pengetahuan dan juga kecintaannya, terutama ya kegemarannya terhadap kebudayaan dari skala lokal dulu. Walaupun di tahun pertama, kalau saya boleh cerita sedikit ya, kita memang sudah coba melihat bagaimana dinamikanya atau situasinya terkait kebudayaan Indonesia di luar negeri, itu sudah pernah kita coba itu Mas Hitam. Kita mengadakan beberapa
misi budaya internasional. Waktu itu kita bawa penari-penari kami dan kami mengadakan beberapa pagelaran dan workshop di berbagai negara. Saya waktu itu sengaja milih negaranya itu beda-beda karena dengan situasi yang beda-beda. Waktu itu dengan misalnya di Australia, kita adakan di Australia, kita adakan di Singapura, di Malaysia, di Paris, di Bangkok juga waktu itu, di Thailand. Jadi negaranya kan beda-beda nih dengan background yang beda-beda, dengan situasi masyarakat Indonesia di sana yang juga berbeda-beda dari sisi jumlah dan sebagainya kan beda-beda. Nah, kita coba lihat bagaimana sih dinamikanya di sana gitu. Dan ternyata luar biasa sekali gitu ya. Karena kembali lagi seperti yang Mas Ita bilang gitu, bahwa justru culture kita mungkin di beberapa hal lebih diapresiasi di luar gitu. Karena ya kembali lagi kadang-kadang kita mudah tergoda dengan hal-hal yang kita belum punya gitu ya, atau hal-hal lain yang kita belum miliki gitu. Itu kan memang seperti itu ya. Jadi bisa terjadi seperti itu, dan apa namanya, kembali lagi tugas kita mengingatkan itu tadi dan memotivasi teman-teman sekalian gitu, bahwa apa yang kita miliki di Indonesia ini kan luar biasa sekali ya. Kita setiap daerah punya bahasanya, punya keseniannya. Solo dengan Jogja aja yang jaraknya hanya sekian jauh aja, sama-sama kebudayaan Jawa aja ada keunikannya dan keindahannya masing-masing gitu. Bahasanya beda-beda di Sumatera, di Kalimantan, di Papua beda semua. Jadi luar biasa gitu, gak semua negara punya ini. Bahkan kalau tadi Mas Hitam juga mengatakan, di beberapa negara di luar negeri bahkan menginvent budaya baru gitu, yang jadi identitas mereka hari ini gitu. Nah, kita udah punya modalnya, kita sudah punya akarnya, tinggal kita kembangkan aja pohon ini supaya lebih tinggi, dan kita nurture terus, kita pelihara terus supaya tetap lestari dan terus berkembang gitu. Tapi ya kalau peran ngambil di mangkunegaran ya hal-hal kecil kita lakukan lah dari skala lokal ya, dari arsip-arsip kita mengadakan beberapa diskusi serat, kita mengadakan diskusi buku, beberapa buku yang kita miliki. Dan di skala itu kita juga mengadakan event-event, workshop tari, workshop karawitan, workshop aksara Jawa untuk para wisatawan, kita lakukan dengan cara yang lebih light, yang lebih menyenangkan. Sekali lagi hanya untuk entry point-nya dulu untuk saat ini ya. Jadi ya kita coba hal-hal kecil dulu dari skala lokal, yang harapannya ini nanti pelan-pelan ini akan terbentuk menjadi suatu kecintaan, suatu kebanggaan yang lebih gitu ya. Nah, ini yang menjadi model kita sama-sama untuk bagaimana kembali lagi memposisikan Indonesia menjadi suatu negara yang kedepannya mempunyai identitas yang kuat dan bisa mengelola dan mengembangkan aset budayanya menjadi suatu modal untuk di dunia internasional kedepannya gitu kan. Indonesia hari ini kan pengembangan infrastrukturnya udah luar biasa sekali, pertumbuhan ekonominya udah luar biasa sekali hari ini. Nah, mungkin kedepannya ini arahnya juga untuk mengembangkan identitas dan manusianya gitu. Jadi ya itu peran kita, harapannya di Mangkunegaran kita bisa berperan di situ menjadi salah satu percontohan, menjadi salah satu motivasi dan mengingat untuk teman-teman semua, dan harapannya ini sama-sama kita kembangkan sama-sama. Ya. Luar biasa. Ya, sederhananya gini, di Jogja Solo itu kan sama-sama Jawa, sama-sama Mataram. Kalau logatnya juga beda. Kalau di Solo ngomongnya Rono. Sana Rono kan, Kak. Kalau di Jogja Dono. Itu udah beda, gitu sudah ya? sudah beda. Itu berarti artinya memang budaya kita sangat-sangat beragam, sangat luar biasa, sangat-sangat banyak. Nah, ini yang menarik, jadi menyambung apa yang dikatakan Gusti tadi, Dev. Jadi kalau ibu-ibu, istri saya terutama ini, kalau nonton drama Korea, Gusti, dengan latar belakang kerajaan Korea, itu seneng, masih ditonton. Cuma kalau coba ditonton di Indonesia, latar belakangnya, settingnya, Raja Jawa, ogah pasti kan. Nah, ini menjadi tantangan buat kita semua. Nah, ini PR juga buat Gusti ini, bagaimana Gusti ini supaya setidaknya ini ada produser yang tertarik lah bikin nggak usah film, bikin seri mini seri dengan latar belakang budaya di Indonesia. Karena Korea bisa, kita belum. Iya gitu, tantangannya ya, Gusti. Menarik gitu, Mas. Bisa kita ngangkat cerita-cerita yang sudah ada dan sebagainya, kita bisa coba lah itu. Oke. Okay. Selanjutnya mungkin dari teman-teman di studio ya. Wah, ini budayawan muda. Iya. Budayawan muda dari Semarang. Dari mana, Pak? Iya, saya dari Semarang, Mas. Kebetulan aslinya. Iya. Perkenalkan, nama saya Adi. Iya. Mas Bre, saya mau menanyakan kepada njenengan, bagaimana
Mas Bre ingin mengenalkan sosok Mangkunegaran di hadapan masyarakat luas. Image seperti apa yang ingin dibentuk? Kemudian bagaimana cara Mas Bre melestarikan kebudayaan? Dari sekian banyak kebudayaan yang dimiliki oleh Mangkunegaran, saya ingin menyoroti kekayaan wastranya, terutama batiknya ya Mas. Bagaimana cara Mas Bre untuk melestarikan mungkin dari kekayaan motif-motifnya atau kain-kainnya itu agar dikenal oleh masyarakat luas? Karena selama ini mungkin orang taunya batik Solo itu kan ya seperti itu ya Mas Sogan gitu. Cuman mungkin kita tidak akan pernah tahu mungkin motif khusus rajab seperti apa atau yang digunakan pada saat event-event tertentu. Nanti orang kan bisa salah persepsi. Mungkin bagaimana cara Mas B untuk menyampaikan itu kepada masyarakat. Seperti itu Mas. Thank you. Baik, terima kasih Mas Adi. Jadi pertanyaan pertama tadi image Mangkunegaran Mas seperti apa, dan kedua terkait dengan pelestarian dan pengenalan batik ya. Baik, jadi yang pertama dulu ya masalah image ini ya. Ini sebetulnya menarik sekali gitu, karena ini pertanyaan yang saya tanyakan kepada diri saya pertama kali Mas, saat saya baru jumeneng saat itu. Kan ini Mangkunegaran mau kita bawa kemana, kebudayaannya mau seperti apa gitu. Bulan saya berpikir, mungkin baru 3 bulan lah saya dapat jawabannya gitu ya. Jadi perjalanannya panjang juga, sempat berubah-berubah juga, tapi intinya yang menjadi fondasi saya hari ini ya, bahwa kebudayaan yang kita ingin pancarkan di Mangkunegaran itu adalah suatu kebudayaan yang memancarkan rasa kehangatan, rasa kenyamanan, kecukupan, kesederhanaan. Itu sebetulnya ingin kita pancarkan gitu. Karena ya ini saya ngambil ini banyak lah dari beberapa nilai-nilai yang dikembangkan oleh eyang-eyang saya juga, terutama dari Mangkunegoro keempat, dari tulisan-tulisan beliau, dari Wedotomo dan sebagainya. Itu menjadi fondasi kita hari ini untuk kita kembangkan sebetulnya, dan kita hidupkan dan kita kembangkan gitu. Jadi bagaimana saya mau masyarakat itu, apa yang kita ingin bangun sih, yang kita ingin bentuk supaya masyarakat itu melihat kita seperti apa. Cukup simpel sebetulnya, saya hanya ingin masyarakat melihat Mangkunegaran itu, ya masyarakat menyukai Mangkunegaran, mencintai Mangkunegaran, dan merawat Mangkunegaran. Itu aja sih Mas gitu. Karena kembali lagi gitu ya, bahwa di era hari ini kebudayaan ini tuh merupakan sesuatu yang menjadi milik kita sama-sama, menjadi sesuatu yang harus kita rawat sama-sama. Kebudayaan ini bukan hanya milik kami di Mangkunegaran atau milik segelintir orang lain. Ini kan kebudayaan ini milik kita semua gitu. Semakin kita punya rasa kebersamaan, kita punya rasa saling peduli dan mencintai terhadap kebudayaan kita miliki bersama-sama ini, saya rasa keberlanjutan dan kelestariannya itu kasarnya tidak harus dipaksakan gitu. Itu akan berjalan lebih secara alami, secara lebih natural, secara lebih menyenangkan, dan bisa lebih hangat juga, lebih guyup gitu. Nah itu sebetulnya, jadi ya makanya itulah kebudayaan yang kita ingin pancarkan gitu. Makanya ada Taman Pracima, ada taman gitu. Ya perasaan di taman itulah yang kita ingin bisa pancarkan kepada masyarakat luas melalui Mangkunegaran, ya seperti berada di taman gitu, merasa bahagia, merasa cukup, merasa nyaman, merasa kebersamaannya lebih erat gitu. Nah itulah energi, perasaan itu, aura itu yang ingin kita pancarkan dari Mangkunegaran. Kalau kita bicara, itu yang pertama ya Mas ya. Yang kedua terkait dengan batik, justru pas sekali pertanyaannya karena tanggal 29 hari Minggu besok ini kita ada semacam launching lah gitu ya, launching pengenalan kembali batik Mangkunegaran. Batik Mangkunegaran itu apa? Nanti kita akan sosialisasikan juga di sosial media kami. Tapi kalau secara umum itu sebetulnya motif-motif yang berkembang selama perjalanan di Mangkunegaran, karena dulu kan juga banyak seniman-seniman batik, terutama misalnya dari zaman Mangkunegoro ke-7 ada Madusari. Kemudian dari eyang saya sendiri, dari si Putri Mangkunegoro ke-8 juga, beliau juga banyak motif-motif yang beliau buat juga, yang mana beberapa juga kalau di Jakarta mungkin disimpan di Museum Tekstil ya. Jadi masih banyak sekali yang peninggalan-peninggalan seperti ini yang sebetulnya kembali lagi ini unik, ini punya khasnya sendiri, punya identitasnya gitu. Nah ini yang kita coba untuk perkenalkan kembali di hari Minggu nanti Mas gitu. Di acara hari Minggu nanti kita ada pameran batik, kita ada semacam fashion show batik juga. Jadi ini harapannya menjadi titik awal untuk kami membangun ekosistem batik kami kembali. Dari pengrajinnya, dari senimannya, sampai ke
masyarakat ke industrinya gitu. Jadi ini harapannya ini launchingnya ini hari Minggu ini, dan semoga selama setahun ke depan ini ekosistem batik ini bisa lebih angkat lagi gitu ya. Ya memang Mangkunegaran itu fungsinya itu aja kok. Kita cuma memotivasi dan kita mengingatkan, itu aja. Dan ini, dan harapannya dari sini kita bisa membentuk suatu ekosistem budaya yang kuat gitu, dari sisi pengrajinnya sampai ke masyarakatnya sampai ke industrinya gitu. Nah, Mangkunegaran ini ya kita main, kita berperan di situ aja gitu. Kita memotivasi, kita mengingatkan, dan kita mengangkat narasi sejarah aset budaya yang mungkin selama ini belum terangkat gitu. Tapi ya semoga ya Mas, tahun ini ekosistemnya bisa kebentuk. Dari sini juga harapannya pengrajin batik juga impact-nya terhadap mereka lebih besar. Kalau impact-nya lebih besar juga harapannya keberlanjutannya pun nanti semakin panjang dan harapannya selamat gitu. Iya, terima kasih. Terima kasih. Ini menarik Devi dan Gusti Bre, Sobat Gaharu. Sejalan dengan upaya pemerintah UMKM naik kelas Gusti. Iya. Terus kemudian kemitraan, karena kan trennya sekarang adalah bahwa bagaimana industri UMKM itu menjadi mitra. Menjadi mitra masuk dalam rantai produksi usaha industri besar. Maka disebutkan bahwa ini bagaimana para pengrajin nanti kemudian masuk ke industri. Ini masuk dari satu bagian strategi besar pemerintah, cita-cita pemerintah bahwa kemitraan industri ini yang harus diwujudkan. Mengangkat industri UMKM, merangkul UMKM menjadi rantai produksi industri besar. Kira-kira demikian. Iya, mantap, okay. Mantap, luar biasa sekali ini. Cita-cita jadi Gusti Bre. Iya. Iya. Berikutnya dari pertanyaan dari AHA Slides nih, Kanjeng Gusti. Baik, silakan. Iya. Dari Mas Rangga Sakti. Ya. Bagaimana rasanya mengambil kebijakan raja di usia yang relatif muda? Terus kemudian jika ingin mengembangkan Mangkunegaran, adakah rencana peluang kerjasama kolaborasi dengan pihak luar negeri? Saya cerita sedikit latarnya, beliau ini adalah pegawai di Kerjasama Teknik Luar Negeri yang mengurusi kerjasama luar negeri. Jadi pertanyaannya sangat-sangat tugas menjurus beliau, sangat ya. Menjurus. Silakan Gusti. Jadi dari Seknek juga siap membantu nanti. Iya, membantu Gusti. Okay. Ya. Jadi yang pertama dulu ya, Mas Rangga ya, terima kasih pertanyaannya. Bagaimana rasanya mengambil kebijakan di usia yang relatif muda? Ya campur aduk ya Mas ya. Awal-awal ya tentu ya masih banyak lah, masih banyak sulitannya gitu ya, tantangannya masih ada lah di awal-awal. Tapi ya setiap hari saya coba belajar, setiap hari saya juga belajar dari orang-orang yang saya juga ya dari arsip-arsip, dari cerita-cerita, dari tokoh-tokoh yang hebat-hebat di luar sana gitu ya. Jadi sebetulnya mengambil kebijakan itu memang sesuatu yang sulit, bikin deg-degan. Pasti ada yang pro, ada yang kontra, itu pasti gitu ya. Semua kebijakan pasti seperti itu. Tapi ya kembali lagi, kalau saya kembali ke niatnya sebetulnya. Dari kebijakan itu niatnya baik atau tidak gitu. Kalau saya percaya niatnya baik, saya percaya bahwa ini untuk kepentingan baik yang lebih besar, pasti saya akan usahakan gitu. Karena kembali lagi ya, pro dan kontra itu pasti selalu ada gitu. Dan memang dari, dan yang seperti banyak orang katakan juga ya, kita kan tidak bisa memplease semua orang gitu, tidak bisa menyenangkan semua orang gitu. Tapi kembali lagi, niatnya itu apa gitu. Kalau niatnya memang dipercaya menjadi suatu yang baik, untuk membawa manfaat untuk tujuan yang lebih besar atau masyarakat yang besar gitu ya, kebaikan orang banyak gitu ya, pasti akan saya usahakan gitu. Karena itu justru menjadi suatu motivasi, menjadi suatu pangkal dalam fondasi saya dalam melakukan suatu kebijakan gitu Mas gitu. Karena ya kembali lagi memang sulit ya gitu ya, apalagi kalau dulu mungkin saya sifatnya lebih yang memberi masukan kepada Romo gitu ya, yang ambil keputusan Romo gitu. Jadi kalau ada, kalau nggak bagus ya ya Romo gitu ya. Tapi hari ini kan nggak gitu, hari ini kan ya saya sendiri gitu ya. Ya itu apa namanya ya, itu dinamika yang menarik memang, tapi itu dinamika yang menyenangkan dan dinamika yang juga memaksa saya dari usia 24 waktu itu ya untuk belajar, untuk berani dewasa dan mengambil tanggung jawab, mengambil kewajiban,
mengambil kritik maupun mengambil pujian gitu ya. Itu semua pasti keseimbangannya ada kok gitu. Tapi ya, mumpung masih muda, sekali lagi seperti yang saya katakan tadi, justru saya gunakan untuk belajar dan belajar dan belajar. Berani mencoba artinya berani berhasil, tapi juga berani gagal juga gitu. Itu yang pertanyaan pertama. Yang kedua, oke, okay, rencana peluang kerjasama dengan luar negeri ya. Itu sudah kita lakukan dari awal sebetulnya ya. Dari misi budaya di luar negeri kita kerjasama dengan KBRI, KJRI di luar negeri untuk mengadakan kegiatan-kegiatan di sana. Hari ini yang kita sedang jajaki juga dengan pihak Belanda, dengan Leiden, dengan KITLV, dengan National Archive di Belanda. Karena kan mungkin banyak sekali bahan-bahan atau peninggalan-peninggalan kami yang ada di Belanda gitu. Itu menjadi sumber-sumber pengetahuan yang penting juga untuk kami kembangkan hari ini dan kedepannya gitu. Jadi kerjasama di luar negeri ini pasti tidak terelakkan gitu ya. Bahkan ada autobiografi dari Mangkunegara pertama, itu juga yang di British Library juga gitu. Jadi pasti mau gak mau ini ada kerjasama dengan pihak luar negeri. Tapi apa pentingnya kerjasama dengan pihak luar negeri ini? Karena kembali lagi ya, kebudayaan itu kan tidak terbatas ruang, tidak terbatas waktu. Dan ini merupakan suatu modal dan fondasi untuk bangsa kita bersama, bangsa kita semua ini gitu. Jadi pasti ini harus menjadi suatu identitas bangsa yang kita bawa di kancah global gitu. Jadi bagaimana kita bisa membawa ini menjadi identitas bangsa, ya pasti harus kolaborasi dengan pihak-pihak luar negeri ke depannya. Jadi pasti ke depannya akan lebih banyak tentunya dengan Kementerian Luar Negeri, dengan Seknek juga pasti ada beririsan juga gitu. Tapi harapannya ke depannya justru kolaborasi ini akan lebih terus berjalan. Oh ya, dengan Jepang kemarin kami baru sebetulnya. Jadi di Jepang itu ada beberapa sanggar tari yang mengajarkan, mempraktekkan tari Jawa gaya Mangkunegaran. Karena kebetulan dulu abdi dalam kami menikah dengan orang Jepang di sana, terus memulai pergerakan itu di sana. Jadi ada beberapa sanggar tari, ada 4 kalau nggak salah di sana, yang mengajarkan gaya Mangkunegaran. Nah, ini kita kerjasamakan bersama juga dengan Bapak Dubes di Tokyo. Kita buat program bersama, kemarin mereka berkunjung ke Mangkunegaran, kita ada kolaborasi tarian. Orang-orang Jepang menari tari Jawa gitu, unik ya. Kita ada tahun-tahun depan rencananya kita juga akan berkunjung kembali ke Jepang di mungkin bulan Juli atau sekitar itu gitu ya, dan kita mengadakan beberapa event di Jepang gitu untuk bisa memeluk masyarakat kita di sana juga gitu ya, dan juga harapannya dari situ bisa ada kolaborasi-kolaborasi baru juga. Menari kami juga boleh belajar budaya Jepang juga ya. Itu menariknya budaya tadi ya, seperti tadi dikatakan Mas Hitam ya, budaya itu ternyata juga media komunikasi yang menyenangkan, dan dari situ harapannya bisa memecahkan masalah-masalah yang ada di dunia hari ini gitu. Ya, terima kasih. Terima kasih. Iya, budaya adalah cara untuk memecahkan masalah. Ini kenapa Indonesia menggunakan Pancasila, salah satunya karena budaya. Coba kalau kita waktu itu tidak memilih budaya, memilih kanan atau kiri, tidak jadilah negara Indonesia. Mungkin seperti itu, Gusti. Tadi Gusti sempat sedikit menyampaikan bahwa ada abdi dalam yang menikah di Jepang. Nah, ini saya jadi penasaran, Gusti. Kalau semua kegiatan, semua strategi yang Gusti lakukan, oh pertama gini, berapa banyak abdi dalam di Puri Mangkunegaran? Hari ini mungkin sekitar 400-an. 400-an. Ya. Sejak kesejahteraan, apakah itu digunakan untuk memberikan tambahan kesejahteraan untuk abdi dalam atau bagaimana? Oh iya Mas, itu ya. Justru memang itu prioritas saya sebetulnya ya. Gitu ya. Karena prinsip saya ya, pengabdian itu juga bisa membawa suatu keberkahan juga. Keberkahan. Gitu. Ya, memang fungsi kami kan ya, kita harus bisa membagi, dan ya kita harus bisa membagi berkah gitu kan. Dan membawa kebahagiaan itu tadi gitu. Ya Mangkunegaran itu ya simpel kok Mas gitu. Iya. Kita ketika kita bisa berbagi berkah, kita bisa berbagi kebahagiaan, masyarakat senang dengan apa yang kita lakukan, masyarakat mencintai apa yang kita lakukan, ya itu udah lebih dari cukup sih untuk saya gitu sebetulnya. Ini pemimpin. Gimana tertarik jadi abdi dalam mungkin? Boleh. Sudah sejahtera tadi. Boleh. Diperhatikan kok sejahteranya. Setiap kali ke Mangkunegaran ya, siap ke sana, ditugaskan di sana. Iya. Oke, yang mungkin ada yang ingin bertanya nih dari tadi. Aduh, aku tunggu giliran nih kayaknya. Mungkin ada? Monggo silakan. Silakan. Yang sebelah kiri. Pangeran Timika. Ini kawan saya nih, Gusti.
Dia biasanya penasaran suka nanya-nanya dia. Boleh? Ya, iya. Sebelah ujung kiri Mbak Uri ya kalau nggak salah. Mbak Ratna Buri. Mbak Ratna Buri. Ratna Buri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Gusti. Ya. Saya dengan Ratna dari Setwapres. Alhamdulillah saya bulan lalu berkesempatan sowan ke Pura Mangkunegaran Gusti. Dan memang sekarang Pura Mangkunegaran itu termasuk salah satu yang kayak memang happening untuk dikunjungi gitu, dan sepertinya wajib untuk dikunjungi. Selain sekarang ada masjid gitu ya. Dan kebetulan pada saat di sana sedang ada pameran Wirawiyoto, jadi berkesempatan lihat pamerannya dan berkesempatan juga untuk mampir nyicipin kuliner yang di Resto Pracimatuin Gusti. Nah, kemudian kalau tidak salah di bulan September juga di Pura Mangkunegaran juga dipakai untuk konser mini K-pop Korea ya Gusti. Nah, yang ingin saya tanyakan bagaimana Gusti tipsnya ini mengkomunikasikan inovasi yang Gusti buat sekarang, kebijakan Gusti memperkenalkan Pura Mangkunegaran ke khalayak umum, terutama ke generasi muda. Ini kan karena pasti ada gap generasi dengan yang mungkin kerabat keraton yang lebih senior secara usia gitu ya Gusti. Nah bagaimana tipsnya Gusti mengkomunikasikan itu? Mungkin selama ini kan kita taunya kalau keraton itu tempat yang dalam tanda kutip sakral gitu ya. Kemudian tiba-tiba digunakan untuk konser musik dan musiknya musik Korea, meskipun salah satu personelnya itu memang orang Jawa ya Gusti kalau nggak salah ya, yang apa anggota K-popnya. Nah itu bagaimana Gusti mengkomunikasikan itu dengan pihak internal di keraton dengan yang kasepuhan gitu. Terima kasih Gusti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, pertanyaan yang sama sebenarnya, saya juga penasaran ini. Iya, ini pertanyaan yang bagus sekali Ibu ya. Jadi sebetulnya hari ini kan kita melihat semua yang saya lakukan hari ini, saya melihatnya kan panjang gitu ya Ibu ya. Dan beberapa langkah kita lakukan hari ini memang kita lakukan hari ini untuk depannya. Jadi beberapa itu memang kita lakukan hanya untuk hari ini gitu ya Ibu. Jadi apa istilahnya ya, batasan-batasan itu pasti kita jaga. Kalau kita bicara kesakralan ya memang itu adalah kerajaan Jawa ya, memang core-nya ada di situ gitu. Tapi untuk beberapa fungsi ruang hari ini memang ada beberapa yang kita fungsikan sebagai ruang publik, ada yang kita fungsikan sebagai tempat umum gitu dan sebagainya. Karena itu memang istilahnya kondisi hari ini memang menuntut seperti itu gitu. Tapi yang semuanya langkah ini akan kita lakukan, kita rapihkan lagi ke depannya pelan-pelan. Kalau masalah komunikasi tadi ya, itu sebenarnya menarik sekali gitu ya. Karena dinamika cara pandang antara yang sepuh dengan yang muda pasti dengan gap itu pasti ada gitu, perbedaan. Tapi justru sebagai saya sebagai yang memimpin, saya juga mempunyai tugas untuk memberi juga pemahaman, memberi juga penjelasan dan dasar saya dalam melakukan suatu keputusan gitu Ibu. Dan itu kuncinya memang komunikasi gitu. Yang penting mau menjelaskan, punya dasarnya juga, dan komunikasi dijalankan dengan baik, dengan sopan, itu saya rasa udah cukup gitu. Jadi memang kuncinya adalah memberi pemahaman dan berkomunikasi dengan baik dan terbuka juga gitu. Tapi ketika itu bisa diberi pemahaman, bisa ada komunikasi, pasti juga akan lebih baik sih gitu. Tapi memang tatanan-tatanan itu menjadi core kami gitu ya, yang kami akan terus jaga ke depannya. Kalau kita bicara terbuka pasti ada batasannya gitu. Nah itu memang core dari kerajaan Jawa itu memang itu yang paling penting menurut saya gitu. Ya, terima kasih Bu Ratna. Terima kasih Bu Ratna. Ya tadi K yang ketiga, komunikasi. Komunikasi itu memegang peran sangat penting bagaimana mungkin Gusti mencoba menerjemahkan, menyampaikan kepada para sesepuh. Ini kan gak gampang Gusti. Kalau kita kan di Jawa kalau misalkan gini-gini, ngopo, ngono-ngono. Nah ini yang memang seninya, seni komunikasi, apalagi Gusti usianya jauh-jauh lebih muda dibanding mungkin para sesepuh di Keraton Mangkunegaran. Iya. Yang ke-8 ada. Iya, ini pertanyaan dari Zoom Live ya, Kanjeng Gusti ya. Silakan. Iya, selamat pagi Ibu. Dari siapa?
Di mana ini? Selamat pagi, saya Duma dari kantor Wapres. Ingin bertanya ini. Alhamdulillah saya dikasih kesempatan ya untuk bertanya. Mungkin ini agak menggelitik karena... Dengar kan ya? Ya, terdengar Bu Duma. Mungkin agak sama dengan yang lain, tapi ini kita tahu kan Pak Gusti ini masih sangat muda ya. Yang mungkin ingin saya tanyakan di sini adalah bagaimana penerapan dan pembelajaran terhadap budaya Indonesia, khususnya budaya Jawa. Sementara usia Pak Gusti ini kan masih sangat muda, masih biasalah, mungkin masih suka kongko-kongko seperti itu. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana mengaplikasikannya kepada generasi muda? Generasi saat ini kan boleh dibilang itu generasi ya di atasnya milenial ya, generasi Gen Z itu. Ini kan kadang-kadang bahasanya harus lebih in touch atau seperti apa gitu. Demikian Pak Gusti, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Duma, terima kasih. Yang pertama tadi? Penerapan dan... Menerapkan. Iya, pembelajaran terhadap budaya Indonesia, khususnya Jawa. Oh. Sementara kan Pak Gusti ini kan usianya masih muda, mungkin masih suka kongko-kongko sama teman-teman. Intinya bagaimana budaya yang old school itu bisa masuk ke Gusti, sementara Gusti masih sangat muda. Oh, gitu. baik. Baik Ibu, saya paham sekarang. Ya, masih suka nongkrong gitu. Ya nongkrong juga bahas budaya juga ibu. Ya, bisa aja, okay. Di sini bisa aja. Iya. Ya, tapi, jadi setiap apapun ya. Eventnya budaya gitu ya. Iya, enggak ibu. Kalau saya kan kebetulan karena dari kecil juga ibu ya, karena keluarga juga kan sebetulnya. Jadi mungkin situasi saya nggak bisa dipersamakan atau diseragamkan dengan yang lain gitu, karena memang lingkungan saya dari kecilnya seperti itu gitu. Tapi kalau kita bicara untuk yang anak-anak muda lain gitu ya, justru sebetulnya dari pengamatan saya hari ini sebetulnya antusiasme dan animo anak muda terhadap kebudayaan itu tinggi sekali sebetulnya mas. Itu menarik sebetulnya. Seperti di Jakarta aja saya tahu banyak komunitas-komunitas anak muda yang berbasis kebudayaan juga, yang berbasis berkain, berbasis tarian Bali dan sebagainya yang saya tahu di Jakarta ya. Jadi sebetulnya hari ini tuh animonya dan dinamikanya terhadap kebudayaan itu lagi positif sekali gitu. Bagaimana bisa seperti itu? Kok dari pengamatan saya dan dari pengalaman saya memang kembali lagi di bagaimana mengemas budayanya ini Ibu Duma sebetulnya gitu. Seperti di Mangkunegaran aja sebagai contohnya, contoh paling dekat dan simpelnya adalah masyarakat wisatawan banyak datang ke Mangkunegaran untuk melihat bangunannya. Karena memang secara estetika, secara arsitektur, bangunan dan tamannya itu cukup unik dan cukup indah gitu. Dari situ udah ngeliat bangunannya dulu. Tapi kan kembali lagi kan, kebudayaan itu lebih dari bangunan. Itu juga dari kita bisa tarik lebih dalam lagi dari sisi misalnya seni budayanya misalnya. Nah itu kita adakan workshop-workshop tari, workshop-workshop karawitan, workshop aksara Jawa yang kita lakukan di Mangkunegaran untuk merespon wisatawan yang sudah datang. Jadi sudah datang lihat bangunannya, bisa masuk mengenal lebih dalam lagi dari kegiatan yang dilakukan di Mangkunegaran. Dari pameran tadi juga ya seperti disebutkan, pameran juga menjadi salah satu media komunikasi kami juga, wadah untuk bisa belajar juga dari pameran, dari workshop lokakarya, dari Pracimasana sebagai pengenalan kuliner dan sebagainya. Jadi sebetulnya untuk menarik anak-anak muda itu sebetulnya kembali lagi ngemasnya seperti apa aja sih menurut saya, dari situ menjadi awal, menjadi entry point dan menjadi jembatan untuk mengenal lebih jauh lagi gitu. Jadi dari awalnya mungkin cuma tahu Mangkunegaran dari sisi bangunannya, dari sisi istananya, dari sisi tempatnya, bisa belajar lebih jauh lagi dari sisi seni budayanya. Nanti bisa lebih jauh lagi tentang karya sastranya yang berkembang di Mangkunegaran misalnya. Lebih jauh lagi nanti tentang ageman-agemannya, tentang peninggalan-peninggalan di wilayah-wilayah Mangkunegaran yang lain selain di istana gitu. Jadi pelan-pelan memang semua itu bertahap, tidak mungkin instan, tapi ketika kita sudah tahu bagaimana cara menariknya dulu di awal, harapannya dari situ lebih
untuk bisa belajar lebih dalamnya lagi itu lebih mudah gitu. Tapi memang hari ini pertanyaannya itu macam-macam ya, untuk bagaimana kita bisa melakukan itu variabelnya banyak sekali, kemungkinannya banyak sekali. Tapi ya tinggal bagaimana kita cari cara yang terbaik, cara yang tetap menjaga esensinya, menjaga core-nya, dan tentunya menjaga nilai-nilai yang sudah ada, pakem-pakem yang berlaku gitu. Terima kasih Ibu Duma pertanyaannya. Terima kasih, tepuk tangan. Jadi memang dari awal mungkin Romo mendidiknya sudah dipersiapkan mungkin Gusti ya. Dipersiapkan, jadi enggak seperti Romo kami dengan budaya pop ya. Baik, yang pertanyaan ke-9 dari AHA Slide ada Ibu Hindun Sridadi. Iya. Kanjeng Gusti dibesarkan di lingkungan keraton yang kental dengan nilai-nilai kepemimpinan kerajaan Jawa. Apakah nilai-nilai yang didapat tersebut masih bisa diterapkan pada era disruptif saat ini? Ya, wah, ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Jadi kita bisa melihat ya sebetulnya dari nilai-nilai yang sudah berkembang itu sebetulnya luar biasa sekali gitu ya. Kalau kami di Mangkunegaran mungkin banyak mengacu pada karya-karya atau nilai-nilai yang dikembangkan oleh Mangkunegoro keempat misalnya. Di Mangkunegaran itu banyak kami mengacu kepada beliau dan tentunya Mangkunegoro pertama dengan segala nilai-nilai yang beliau kembangkan tentang kepemimpinan ya. Seperti ya sebagai contoh mungkin ya, salah satu nilai dari Mangkunegoro pertama yang mungkin cukup dikenal di masyarakat itu kan yang tiji tibeh itu ya. Yang mati siji mati kabeh, mukti siji mukti kabeh. Nah itu sebetulnya ini kan nilai yang mendekatkan antara seorang pemimpin dengan kawulonya atau dengan masyarakatnya gitu. Nah ini salah satu contoh yang sepertinya hari ini sangat relevan sekali gitu ya, di era hari ini. Bahkan itu ya memang itu menjadi fondasi dalam kepemimpinan gitu. Ketika kita memimpin ya harapannya kita bisa membawa satu dilandasi oleh kebersamaan. Ketika satu susah ya semua susah, ketika satu senang semua senang kan gitu. Satu sejahtera semua sejahtera gitu ya. Ya itu menjadi suatu prinsip kepemimpinan yang sangat bisa diaplikasikan di era hari ini saya rasa gitu ya. Belum kalau kita bicara tentang tulisan-tulisan Mangkunegoro keempat juga, tentang Wedotomo, tentang nilai-nilai kehidupan dan sebagainya. Atau beliau juga ada tulisan tentang Laksito Rojo juga ya, itu tentang kepemimpinan gitu. Bagaimana menjadi seorang pemimpin, seorang raja, seorang adipati itu seperti apa gitu. Nilai-nilainya seperti apa gitu. Nah itu luar biasa sekali sebetulnya. Bahwa tulisan-tulisan nilai-nilai yang dikembangkan 200 tahun ya, kurang lebih, bahkan lebih gitu dari 200 tahun, ternyata hari ini masih relevan. Karena nilai-nilai itu ternyata sifatnya sangat universal dan sangat mudah untuk diaplikasikan untuk siapa saja gitu. Nah ini kembali lagi, ini merupakan suatu aset yang luar biasa, suatu sejarah tradisi yang luar biasa yang menjadi suatu aset bangsa yang luar biasa juga yang saya lihat gitu. Dan ini merupakan tugas kami untuk bagaimana kita bisa perkenalkan ini kembali kepada masyarakat ya. Harapannya tentunya bisa menjadi sesuatu yang bukan hanya bermanfaat bagi kami gitu ya, tapi juga untuk teman-teman sekalian ke depannya. Terima kasih. Semoga menjawab ya pertanyaan yes, dari Bu Hindun. Iya. Relevan berarti relevan, ya. Sangat relevan. Mm-mm. Ini pertanyaan terakhir nih Kanjeng Gusti ya. Ini dari live Zoom. Halo, selamat pagi. Dengan siapa? Saya kenal dia. Siapa coba? Saya kenal selamat orang pagi, ini. Gusti Kri. Selamat pagi. Nuwun sewu Gusti. Saya dari unit kerja yang sama dengan ini Gus Iyo. Kadipaten Boyolali beliau Gusti. Nggih. Izin Gusti, nuwun sewu, tadi telah diambil kata kunci dari Mas Yo dan Mbak Devi bahwa kerja keras, inovasi, serta kolaborasi ini merupakan kunci ya. Nah, keraton itu dari perspektif saya sebagai proletar ya Gusti, sering warawiri depan Mangkunegaran itu, oh, kapan saya bisa masuk, kalau masuk itu seperti apa di dalamnya. Citra saya itu kepada keraton itu dari sejak dulu seperti itu. Baru kemarin, bulan kemarin atau dua bulan yang lalu, saya bisa masuk Gusti ketika acaranya Kemenko Parikraf ya itu. Nah, citra masyarakat kepada keraton yang seperti berjarak ini Gusti. Nah,
bagaimana sebenarnya dari kepemimpinan Gusti ini memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat. Apakah diberikan ruang partisipasi dalam hal kebijakan ya Gusti untuk pengembangan dan pengembangan kebudayaannya. Yang kedua, mungkin ada kium Gusti bahwa sesuatu hal itu akan mudah menjadi besar, namun tetap megah dalam kesederhanaan itu susah. Nah, bagaimana Gusti membawa semangat dan motivasi ini bahwa kebudayaan kita itu dapat berjaya di dunia global. Terima kasih Gusti. Biasa. Tadi belum disebutkan loh namanya siapa? Namanya Gus Atmo dari Kadipaten Boyolali beliau. Ya, dari Hublem. Jadi yang pertama tadi tentang ini ya, ruang partisipasi ya. Ruang partisipasi. Jadi tentunya apa yang kita lakukan di Mangkunegaran ini sebetulnya sangat penting sekali, Mas, untuk mendapatkan keseimbangan antara tadi jarak tadi dengan partisipasi, dengan keterbukaan. Itu penting sekali di era hari ini untuk kita bisa menemukan titik tengahnya, titik paling pasnya, dan keseimbangan dari dua aspek itu. Karena dua aspek itu pasti akan tetap ada, tinggal bagaimana dapat titik tengahnya. Apa yang kita lakukan hari ini kalau dari bagaimana saya membentuk Mangkunegaran hari ini sebetulnya lebih menjadi suatu wadah untuk masyarakat. Jadi kalau kemarin-kemarin mungkin banyak bahasanya itu pusat budaya gitu. Kalau hari ini selain pusat budaya tapi juga menjadi suatu wadah budaya. Artinya apa? Ya Mangkunegaran itu adalah suatu tempat bagaimana di sini menjadi suatu pusat pengetahuan dan juga pusat keilmuan, pusat budaya, dan juga pusat untuk berkarya gitu Mas. Jadi itu yang kita lakukan, bagaimana justru kita membuka ruang Mangkunegaran ini sebagai tempat kalian juga untuk bisa berkarya gitu. Misalnya dari sisi akademisi ya, kita bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi untuk mensupport juga program penelitian mereka misalnya. Tapi dari situ juga kita lakukan penelitian ini dengan bersama-sama, akhirnya pengetahuannya juga untuk sama-sama gitu. Dengan seniman, seniman bisa berkarya di Mangkunegaran, bisa menciptakan karya baru di Mangkunegaran. Itu yang sudah kita lakukan beberapa kali, dan ini dengan seniman-seniman yang sangat luar biasa juga di kota Solo, seperti dengan Mbak Penny Chandrarini, dengan Mas Eko Suprianto, Mas Eko PC, dengan Mbak Endah Laras gitu. Bahkan Mbak Endah membuat lagu tentang Pura Mangkunegaran berjudul Pura Mangkunegaran. Iya Mas, iya. Jadi Mbak Penny kemarin juga membuat suatu karya karawitan dan beksan. Kemarin beksan Kumudo Jiwo itu baru kita soft launching itu beberapa minggu lalu ya, 2 minggu lalu kalau tidak salah. Dan tentunya dengan Mas Eko PC juga kita sudah beberapa kali membuat karya-karya baru, karya-karya kontemporer sebetulnya, tapi juga kedepannya kita akan mengembangkan satu karya heritage juga. Jadi kita dari sisi fungsinya itu tadi dari pusat budaya, hari ini juga dikembangkan menjadi suatu wadah budaya yang harapannya Mangkunegaran ini tempat kita semua bisa berkumpul, bisa berdiskusi, suatu ruang kolaborasi, ruang belajar, dan ruang berkarya gitu Mas. Jadi keseimbangannya antara tadi jarak dan partisipasi itu kita kemasnya hari ini seperti itu. Ya, mantap kasih. Sekali wadah budaya. Ini satu kata-kata yang menurut saya menunjukkan bahwa Mangkunegaran welcome. Menerima semua untuk masuk belajar bersama di Puri Mangkunegaran. Sekali lagi tepuk tangan untuk Gusti. Ini mungkin pertanyaan terakhir dari kita, Dev. Dari tadi kita penasaran. Gusti kalau milih permaisuri dari kalangan keraton atau orang biasa? Ya, namanya wah, jodoh itu. Suka tahu. Siapa tahu gitu kan. Boleh dijawab, ya, boleh enggak. Enggak ada kriteria khusus ya Mas ya. Ya seperti yang sering saya katakan, yang penting bisa selalu mendampingi di suka dan duka. Nah, itu aja. Iya, masih banyak peluang ya, masih banyak peluang. Enggak ada khusus-khusus terlalu ribet-ribet. Iya. Tapi harus bisa kromo halus saya, yang penting ya. Bisa kromo inggil nanti ya. Iya. Baik Devi, silakan Devi. Iya, baik. Terima kasih sekali untuk sharingnya hari ini. Jawaban-jawabannya, meskipun Gus ini masih muda, tapi jawabannya tuh luar biasa, cerdas sekali loh. Satu itu, yang kedua Jawa tidak hilang Jawanya. Iya, mantap sekali. Meskipun lama di Jakarta tapi
tidak hilang Jawanya. Betul, nggak kayak kita ya kan? Iya. Ya, baik. Ini sebelum kita mengakhiri acara nih, monggo kami persilakan Kanjeng Gusti untuk menyampaikan closing statement. Iya. Jadi ya, closing statement-nya mungkin tidak terlalu berbeda dari yang tadi saya sudah sampaikan. Intinya adalah bahwa kita sebagai warga negara Indonesia, kita itu memiliki sesuatu yang sangat luar biasa, yaitu kebudayaan kita yang sangat luas, sangat beragam, dan sangat indah dan unik tentunya. Jadi tentunya harapannya ini kami dari Mangkunegaran bisa memotivasi, bisa mengingatkan teman-teman semua betapa luar biasanya apa yang kita miliki ini. Dan tentunya harapannya kita semua sebagai warga negara Indonesia bisa memiliki suatu rasa kebanggaan, suatu motivasi dan cita-cita yang besar untuk bagaimana kita bisa terus berkembang dengan memiliki terus identitas yang kuat, memiliki terus modal fondasi yang kuat, yaitu kebudayaan kita. Dan harapannya karena kebudayaan ini milik kita bersama-sama, kita terus selalu bergandeng tangan, kita terus selalu solid dan bersama dan mengembangkan, melestarikan, dan memberlanjutkan kebudayaan yang kita miliki bersama ini. Itu saja dari saya. Dan tentunya harapannya sesi diskusi hari ini, berbincang-bincang hari ini kepada seluruh teman-teman yang sudah hadir, yang online, yang offline maupun yang di online, di Zoom dan platform media lainnya, semoga bisa bermanfaat dan semoga kita nanti bisa berdiskusi lagi dan bertemu lagi. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Gusti. Dan sampai jumpa. Terima kasih. Iya, sama-sama. Terima kasih sekali lagi Kanjeng Gusti sudah berkenan hadir, meluangkan waktu di tengah kesibukan yang sangat padat ya. Dan teman-teman jangan lupa kalau ke Surakarta mampir ke Pura Mangkunegaran. Iya betul. Dan event yang paling dekat tadi apa Kanjeng Gusti? Mohon maaf. Itu ya, kita ada launching batik. Launching batik. Jadi jangan lupa untuk berkunjung ke Pura Mangkunegaran dan mengikuti acara launching batik begitu ya. Iya, baik, sebagai tanda terima kasih dari kami ya, PPKSN Kementerian Sekretariat Negara akan memberikan cindramata kepada Kanjeng Gusti. Untuk itu kami persilakan Ibu Kepala Pusat Pendidikan dan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Kementerian Sekretariat Negara. Monggo silakan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Iya. Terima kasih Kanjeng Gusti. Terima kasih Bu. Terima kasih. Matur nuwun Kanjeng Gusti. Sampai ketemu lagi. Iya. Terima kasih. Iya. Kepemimpinan muda yang bijaksana dan visi modernisasi dapat menjadi kekuatan yang kuat dalam melestarikan dan mengembangkan warisan budaya. Melalui akulturasi budaya akan menjembatani kesenjangan antara tradisi dan tuntutan zaman baru sehingga akan berjalan dengan selaras dan harmonis. Iya. Semoga apa yang kita obrolkan, kita komunikasikan dari pagi tadi sampai siang hari ini bisa memberikan insight pengetahuan baru dan mengurangi rasa penasaran Sobat Seknek semua, utamanya tentang Kanjeng Gusti dan Pura Mangkunegarannya. Nah, biasanya kalau yang MC saya ada yang berharap, jokes tepi jurangnya dong. Kali ini saya tidak akan memberikan jokes tepi jurang karena ada kamu di sini. Nanti saya kena penalti. Iya Devi. Ya baik Bapak Ibu, Sobat Gaharu, inilah nama-nama ya. Kita akan mengumumkan nama-nama. Nama yang beruntung. Beruntung. Yang pertama kita sebutkan Mas Idam. Ya ini. Yang kedua Devi. Adi Pradana. Adi Pradana, iya. Yang ketiga Ibu Duma. Keempat Ibu Hindun. Dan kelima Mas Tiatmo. Ya, pemenang diminta untuk apa Devi? Untuk langsung menghubungi ke Halo Gaharu ya di nomor 0821-1000-2114 ya. Iya. Jangan lupa langsung menghubungi panitia ke Halo Gaharu atau yang hadir langsung di sini bisa langsung menghubungi ke Mbak Vina mungkin ya. Iya. Iya. Baik, sebelum Bapak Ibu beranjak kami ingatkan kembali untuk mengisi form presensi dan evaluasi di tautan yang tertera di layar.
di https://s.seknek.go.id/ssl-presensi-d3. Ya, tak terasa Devi dan Sobat Gaharu, kita sudah di penghujung acara, namun sebelum undur diri kami ucapkan terima kasih kepada hadirin penonton Sobat Gaharu dimanapun berada, baik yang telah hadir di studio maupun di rumah, mungkin sedang WFA di studio PPKSN Kementerian Sekretariat maupun yang menyimak acara secara daring. Ya. Dan ya? Kami sedih ya kalau mau berakhir ya. Iyalah, nanti kita ketemu lagi di tahun depan mungkin. Iya, ya. Tahun depan. Itu di juga mana? Kalau di sini. IKN. Mungkin di IKN. Studionya ganti ya kali. Studio alam kayak. IKN. Baik, Devi. Ya, dan tentu saja acara ini tidak akan berjalan lancar tanpa kerja cerdas dan soliditas dari teman-teman tim PPKSN Kementerian Sekretariat Negara. Boleh tepuk tangannya, luar tepuk biasa tangannya. Sekali. Kolaborasi, kerja keras, komunikasi tadi Gusti sampaikan. Betul, dan ini sudah diaplikasikan ya oleh teman-teman PPKSN ya. Dan dari studio PPKSN Kementerian Sekretariat Negara mewakili seluruh panitia yang bertugas, saya Devi Ariana Safira dan juga Satrio Wibowo pamit undur diri, sampai jumpa kembali di Seknek Seracer 04 tahun depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Sampai jumpa di tahun depan. Sampai jumpa. Baik, teman-teman, inilah penampilan dari Sound of Buitan Zork. Selamat menyaksikan. Hai, terima kasih. Ini adalah satu lagu buat mungkin teman-temannya masa kecilnya punya inner child yang terluka. Lagu dari It Gitaf, mudah-mudahan ini menjadi penguat kita semua untuk masa kecil kita yang mungkin terluka. It Gitaf, satu-satu. Mata pernah melihat, telinga pernah mendengar, badan pernah merasa terekam jelas, seakan terjadi baru saja. Siapakah yang salah? Siapa yang tanggung jawab? Waktu terus berjalan, terasa salah karena ada yang belum selesai. Oh, aku sudah tak marah, walau masih teringat semua yang terjadi kemarin. Jadikanku tak benci, walau nyatanya merugi. Kadang tidaknya kata maaf panen aku terima semua. Akan ada masa depan bagi semua yang bertahan. Duniaku pernah hancur, rangkai lagi satu-satu. Tak semua akan paham, dan tak semua katakan, maaf semua harus terjadi. Kini kau tak sendiri lagi, aku akan coba pahami. Aku sudah tak marah, walau masih teringat semua yang terjadi kemarin. Jadikan ku yang hari ini, aku sudah walau nyatanya merugi. Kadang
masa depan bagi semua yang bertahan. Duniaku pernah hancur, rangkai lagi satu-satu. Akan ada masa depan bagi semua yang bertahan. Duniaku pernah hancur, rangkai lagi satu-satu. Akan ada masa depan bagi semua yang bertahan. Duniaku pernah hancur, rangkai lagi satu-satu. Rangkai lagi satu-satu. Rangkai lagi satu-satu. Oke, satu persembahan terakhir. Dan mudah-mudahan teman-teman di sini bisa ikutan nyanyi bareng. Run pandangan pertama medley dengan Coboy Junior. Kamu. Oke. Lama ku memendam rasa di dada, mengagumi indahmu wahai jelita. Tak dapat lagi ku ucap kata, bisuku diam terpesona. Dan aneh suatu hari kau jadi milikku, tak akan ku lepas dirimu kasih. Bila waktu mengizinkan ku untuk menunggu dirimu, ku rasa ku telah jatuh cinta. Seiring dengan berjalannya waktu, akhirnya kita berdua bertemu. Diriku tersipu malu melihat sikapmu yang lucu. Dan andai suatu hari kau jadi milikku, tak akan ku lepas dirimu sih. Dan bila waktu mengizinkanku untuk menunggu dirimu, ku rasa ku telah jatuh cinta pada pandangan yang pertama. Sulit bagiku untuk bisa berhenti mengagumi dirinya. Kasihku, cintaku, si dol daerah ini. Dan bila kita bersama, kan ku jaga dirimu untuk selamanya. Oh, terima cintaku. Sulit bagiku untuk bisa berhenti untuk menjadi dirinya. Oh Tuhan, tolong diriku untuk membuatnya menjadi milikku. Sayangku, kasihku, cintaku, si dolera ini. Kita lanjut ke Coboy Junior. Kamu
buat aku tersipu, buatku malu-malu saat bersamamu, saat ku sapa dirimu. Aku merinding buluku, kau jadi gugup aku saat bersamamu, saat kau senyum diriku. Mungkin inilah rasanya, rasa suka pada dirinya. Sejak pertama aku bertanya, Facebookmu apa, nomormu berapa. Mungkin inilah rasanya, cinta pada pandang pertama. Senyuman manismu itu membuat aku nanti aku follow Twittermu, aku tunggu retweetmu agar aku tahu sukakah kamu padaku. Mungkin inilah rasanya, rasa pernah pada dirinya. Sejak pertama aku bertanya, Facebookmu apa, nomormu berapa. Mungkin inilah rasanya, cinta pada pandang pertama. Senyuman manismu itu membuat aku dakikduk melulu. Terima kasih. Terima kasih.